Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman peserta kelas Kapita Selekta Ilmu Medical Course pada tanggal 26 April 2021. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang berada di rumah masing-masing selalu sehat-sehat saja sehat, ya. Nah, kenalkan saya Alexander Fernando yang akan menjadi moderator untuk seri Kapita Selekta pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kelas pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dipersilakan. dapat dapat diakhiri. Nah, teman-teman kegiatan hari ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun Imun Medical Course pada tanggal 9 Mei. Wah, nggak kerasa ya kalau Imun Medical Course ini sudah berdiri sejak satu tahun dan telah memberikan manfaat untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran, baik pada tingkat preklinik maupun di tingkat klinik di Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Sebelum kita memulai kelas Kertas selektif pada hari ini, akan saya bacakan dulu profil Imun Medical Course yang menjadi penyelenggara dari kegiatan ini. Nah, Imun Medical Course sendiri merupakan bimbingan belajar online mahasiswa kedokteran. Next. Karena Ibu Medical Course ini sudah didirikan pada tanggal 9 Mei 2020 dengan visi untuk membantu mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia agar mendapatkan layanan bimbingan belajar yang berkualitas dan dengan tarif yang terjangkau. Next slide. Nah, untuk kegiatan uh, yang ada dari Ibu Medical Course sendiri ada mulai dari bimbingan preklinik, bimbingan pada Koas, bimbingan olimpiade kedokteran seperti IMO, RMO dan juga lomba-lomba uh, lainnya. Selain itu kita juga ada bimbingan untuk teman-teman uh, di semester akhir terkait dengan skripsi ataupun karya tulis ilmiah lainnya serta kami juga memiliki program baru yaitu bimbingan UKMPPD untuk teman-teman mahasiswa uh, Koas yang akan mempersiapkan uh, ujian akhirnya di uh, UKMPPD ini tolong next slide. Nah, keunggulan dari imun medical course sendiri adalah biaya bimbingannya yang paling terjangkau dibandingkan dengan bimbingan-bimbingan uh, kedokteran lainnya. Selain itu, kita juga memiliki pengajar yang berpengalaman dengan segudang prestasi, entah itu di lomba seperti IMO, RMO, dan juga kegiatan-kegiatan uh, lainnya yang berhubungan dengan uh, kesehatan. Dan waktu belajarnya sendiri fleksibel. Uh, kita serahkan kepada teman-teman sekiranya Uh, untuk bimbingan bisa dilakukan kapan, dan yang sakit juga pembahasan materi yang lengkap sesuai dengan permintaan dan dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk program dari bimbingan kami sendiri, ada terdapat beberapa bimbingan. Untuk bimbingan preklinik, kami memiliki bimbingan blok atau modul uh, di mana bisa dilakukan uh, sebanyak lima sesi, dan untuk satu sesi ini sendiri bisa berkisar dengan durasi sekitar 90 menit. Dan untuk bimbingan preklinik ini bisa uh, private maupun kelompok. Dan yang kedua, kami juga memiliki bimbingan untuk mahasiswa-mahasiswa uh, koas atau dokter muda, di mana untuk persiapan bimbingan ini bisa untuk persiapan bimbingan ujian stase, presentasi referat, case report, ataupun journal reading. Selain itu, kita juga memiliki bimbingan skripsi dan karya tulis ilmiah, untuk bimbingan ini kita memiliki dua paket. Yang pertama adalah paket bilirubin, yang berisikan dua pertemuan, di mana pada pertemuan ini akan mengajarkan teknis pembuatan skripsi dari dasar dan juga free konsultasi via chat satu bulan setelah pendaftaran. Nah itu juga ada paket beli verdin ini tiga pertemuan dan untuk pada paket ini memiliki isi terkait dengan membahas pembu pembuatan skripsi tingkat lanjut dan juga free konsultasi via chat yang sama seperti paket sebelumnya. Next slide. Nah, untuk teman-teman uh, yang sedang mempersiapkan UKM PPD, juga jangan takut kita memiliki kelas PD, di mana kelas PD ini akan dibuka dari 14 Juni 2021 untuk UKM PPD uh, Agustus. Dan teman-teman, uh, yang mempersiapkan PPD bila tertarik bisa mendaftarkan diri di tinyurahall.com slash ppd imun. Next slide. Dan kita juga memiliki kelas PD untuk seri soal, untuk seri soalnya sendiri, dengan topik neurologi dan psikiatri, akan diajarkan oleh dokter Bayan, uh, yang akan dilaksanakan pada 8-9 Mei 2021, jam 3 sore, dengan uh, jika teman-teman tertarik untuk mendaftar bisa melihat pada web uh, yang sama yaitu tinyurlcom Next slide. Nah mungkin itu yang sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan program-program yang ada di uh, imun Medical Course. Tentunya bimbingan-bimbingan uh, ini memiliki banyak keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami di sosial media kami seperti di Instagram, WhatsApp, Line, ataupun bisa melihat-lihat konten uh, yang ada dari Imun Medical Course di YouTube. In uh, sekian dapat saya sampaikan terkait dengan profil dari Imun Medical Course. Selanjutnya kita akan mulai masuk pada sesi acara uh, utama pada hari ini. Nah uh, untuk kegiatan kali ini akan dibahas terkait dengan topik kardiologi. Nah pada topik ini akan dibahas menjadi beberapa sesi. Di setiap sesinya peserta dapat menanyakan uh, pertanyaan kepada pemateri terkait dengan uh, materi itu sendiri. Nah untuk pertanyaan tersebut peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama underscore asal universitas underscore pertanyaan. Dan pertanyaan akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab uh, oleh pemateri itu dan peserta juga dapat mengajukan pertanyaan secara lisan dengan menuliskan di kolom komentar dengan format nama underscore asal universitas underscore lisan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita, Dr. Iqbal Taufik Rahman. Oke, suaranya udah terdengar belum, Dr. Alex? Ya, sudah terdengar, Dokter. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh teman-teman peserta Kapita Selekta Kardiologi hari ini. Uh, hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan kardiologi ya. Oke. Okay. Nah, nanti akan ada beberapa Ini udah masuk slide share-nya? Uh, sharing screen-nya? sudah terlihat, Dokter. Udah ya. Nanti kita akan berbagi berba terbagi menjadi beberapa chapter ya atau beberapa session. Nanti masing-masing session teman-teman boleh langsung bertanya di session ter tersebut ya Dan nanti di akhir kita akan ada sedikit uh, quiz juga sih dengan kahoot ya Untuk bisa lebih paham kalau misalkan nanti terutama untuk teman-teman yang akan siap siap PPD nih uh, Kira-kira soal-soalnya seperti apa sih kalau misalkan kardiologi Karena memang kardiologi ini menjadi salah satu materi yang cukup penting ya Sebenarnya bagian dari penyakit dalam tapi uh, dipisah juga gitu Kalau misalkan di UPMPP dan bisa antara 5 sampai 10 soal tuh bisa keluar di UPMPP gitu ya kita oke okay, di sini kenalan dulu saya Iqbal Taufik Rahman dari FKUI. Kemudian ini outline akan kita pelajari dari mulai hipertensi, krisis hipertensi, SKA gagal jantung, edema paru akut, murmur jantung, dan aritmia. Oke okay, sebelum dimulai mungkin ada sedikit pesan nih dari orang yang paling suka belajar se Indonesia ya. Oke, nomor empat, nomor nomor lima nanti aja. Nomor empatnya nanti kalau udah selesai, nomor lima kalau udah mau buka puasa ya. Oke, kita masuk dulu ke chapter satu hipertensi. Jadi teman-teman mungkin udah pernah dapat materinya, tapi saya di sini coba mau masuk langsung lewat mind map aja, karena agar lebih cepat juga ya penyampaian materinya. Karena cukup banyak nih materi hari ini, ada 100 slide ya, takutnya nggak keburu-keburu mau buka puasa gitu ya. Kita mulai dulu dari hipertensi. Pertama kita bahas dulu ada definisinya. Jadi hipertensi ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau dengan tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Nah ini adalah kriteria paten dari semua guideline yang ada dari mulai ESC tahun 2018, INS 2019, JNC 7, JNC 8, maupun sampai yang paling baru ESC 2020, itu pasti mengatakan bahwa hipertensi kalau misalkan tekanan darah sistolik lebih dari 140 atau tekanan darah diastolik lebih dari 90. Nah, ini untuk kriteria diagnosisnya berdasarkan IASA tahun 2020 ya. Jadi, kita harus tahu bahwa ternyata pengukuran tekanan darah itu tidak hanya dilakukan di poli. Jadi, ada beberapa metode pengukuran tekanan darah, tidak hanya office measurement, tapi juga ada yang namanya ambulatory blood pressure measurement atau ABPM, dan satu lagi ada HBPM, itu home blood pressure measurement tapi kita bahas dulu dari OBPM ya, atau office measurement-nya. Jadi kalau dari office measurement, jadi uh, pasien itu akan dikatakan normal apabila tekanan darah diastoliknya kurang dari 130 dan tekanan darah diastoliknya kurang dari 85 gitu ya. Nah, nanti baru dikatakan uh, hipertensi kalau misalkan dia sudah ada di ya, lebih dari sama dengan 140 dan atau lebih dari sama dengan 90. Ya, untuk gampang ngafalinnya tinggal tambahin 20 aja dari kriteria sistolik untuk masing-masing grade Sementara kalau untuk kriteria diastolik tinggal tambahin 10. Jadi ini 140, kalau ditambah 20 kan lebih dari 160 ya. Jadi nanti dia langsung masuk ke kriteria grade 2. Sekarang udah nggak ada kriteria grade 3 lagi berdasarkan ISA tahun 2020. Terakhir yang pakai grade 3 itu adalah INES tahun 2019 atau ESC tahun 2018 ya. Nah, kemudian ada satu kriteria yang cukup penting karena ini merupakan salah satu hal yang paling sering terjadi selama kita praktik di dunia kedokteran, yaitu adalah isolated systolic hypertension. Di mana isolated systolic hypertension ini merupakan kondisi di mana tekanan darah sistoliknya meningkat lebih dari sama dengan 140, tetapi untuk tekanan darah diastoliknya hanya kurang dari 90. Jadi dia diastoliknya masih normal, tapi sistoliknya meningkat. Nah ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan kondisi hipertensi esensial atau primer. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bagian klasifikasi ya. Nah, Ternyata kalau untuk dapat mendiagnosis seseorang itu punya hipertensi tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kita harus melakukan proses yang cukup panjang gitu ya. Karena misalkan pasien datang dengan tekanan darah yang tinggi gitu, dari OBPM-nya, dari pada saat kita lakukan pemeriksaan di dalam uh, poli, itu kita harus uh, temukan dulu nih, kira-kira ini -kira pasiennya benar-benar hipertensinya uh, karena memang kondisi hipertensinya, atau sebenarnya karena faktor eksternal. Misalkan teman-teman jaga di polinya di lantai dua gitu, pasien baru datang, naik tangga cukup, cukup lama gitu ya. Jadi naik tekanan darahnya, kita harus pastikan itu dulu. Kemudian yang kedua, untuk dapat mendiagnosis hipertensi dengan menggunakan tekanan darah di office, itu kita harus lakukan sebanyak 2-3 kali pertemuan gitu, dengan cara pengukuran tekanan darah yang benar. Jadi tidak bisa kita langsung pertama kali ketemu pasien, oh Bapak langsung hipertensi ya Pak ya dengan tekanan darah 150 misalkan per 80 itu nggak bisa karena kita harus melakukan 2 sampai 3 pertemuan. Apabila, kecuali kalau misalkan kita ketemu pasien sudah dengan tekanan yang sangat tinggi gitu, dengan pada saat pertama datang udah lebih dari lebih dari sama dengan 180 110 mm air aksa. Nah kalau misalkan dengan metode HBPM, jadi eh, sedikit untuk HBPM ini intinya kita minta pasien untuk tensi di rumah ya. Biasanya yang kita mintakan itu adalah pagi dan malam. Ya paginya pada saat bangun tidur sama malam sebelum tidur itu biasanya dilakukan untuk dapat merata-rata sekiranya dalam satu minggu pasien ini punya tekanan darah berapa. Dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 135, dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 85. Nah satu lagi ada ABPM, tapi teman-teman sebenarnya nice to know aja untuk ABPM, karena ini adalah ranah spesialistik, terutama di bagian ginjal dan hipertensi, dan umumnya juga dipakai hanya untuk penelitian. Jadi ABPM itu merupakan sebuah alat di mana tensinya itu akan tetap ada menempel di tangan pasiennya, yang dimana nanti pasien harus membawa alat tensi tersebut kemana-mana gitu. Jadi nanti alat itu akan otomatis secara secara otomatis dia akan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin gitu ya. Entah itu pada saat dia bangun tidur, kemudian pada saat dia lakukan aktivitas, sampai nanti pada saat pasien akan tidur gitu ya. Jadi nanti akan didapatkan tekanan darah rata-rata dalam 24 jam ya disebut dengan makanya ambulatory. Nah kemudian sebelum kita lanjut ke apa namanya teologinya kita harus tahu dulu regulasi dari tekanan darah sendiri ya. Jadi tekanan darah itu diperankan atau di di diatur di oleh dua hal. Yang pertama adalah cardiac output dan juga yang kedua adalah resistensi perifer atau total peripheral resistance. Nah, cardiac output ini akan dipengaruhi oleh laju jantung atau heart rate dan juga stroke volume. Kemudian stroke volume akan dipengaruhi oleh kontraktilitas dan juga aliran balik vena. Nah, aliran balik vena pun akan dipengaruhi oleh volume darah di mana volume darah ini bergantung pada retensi air dan natrium yang diperankan oleh ginjal serta rasa haus yang diperankan oleh tubuh kita melalui mekanisme peningkatan hormon ADH atau vasopresin gitu ya. Dan satu lagi adalah tonus vena juga berperan dalam aliran balik vena. Kemudian apa yang mempengaruhi resistensi perifer? Jadi yang pertama dari regulator sirkulasi. Jadi angiotensin 2 yang sebagai vasokonstriktor yang paling poten di antara yang lain itu menjadi pemeran utama di mana ini diperankan oleh ginjal juga gitu ya. Kemudian ada inervasi langsung ke pembuluh darah yang diperankan oleh alfa reseptor dan beta reseptor. Kemudian ada regulator, lokal seperti nitrat oxide, kemudian asam, ATP, prostaglandin, endotelin, dan oksigen itu juga menjadi peranan untuk dapat menentukan bagaimana resistensi perifer. Dan terakhir adalah viskositas darah ya yang, yang paling utama adalah hematokrit. Tuh. Jadi intinya dengan adanya faktor-faktor ini kita akan tahu obat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasien nanti ke depannya. Misalkan pasien yang memiliki kondisi kontraktilitas jantung yang rendah gitu ya kita harus melakukan peningkatan kontraktilitas jantung dengan obat-obatan inotropik positif untuk dapat meningkatkan tekanan darahnya. Tapi kalau misalkan tekanan darahnya sudah sangat tinggi ternyata kontraktilitasnya sangat, sangat besar. Kenapa sih kontraktilitas sangat besar? Ternyata resistensi perifernya sangat tinggi, sehingga kita dapat memberikan pasien obat-obatan seperti vasodilator. Itu sebenarnya untuk uh, lebih mengetahui bagaimana pemilihan obat pada pasien hipertensi. Namun berdasarkan guideline nanti kita akan bahas lebih lanjut uh, penggunaan obat pun tidak, tidak serta merta hanya berdasarkan patofisiologi, tapi melainkan juga berdasarkan hasil penelitian penelitian, terutama RCT gitu ya. Kita lanjut dulu untuk etiologi hipertensi. Jadi kita dapat klasifikasikan hipertensi ini menjadi dua ya. Pertama adalah hipertensi esensial, yang kedua adalah hipertensi sekunder. Hipertensi esensial atau bisa dibilang juga hipertensi primer, yaitu merupakan suatu kondisi di mana terjadi hipertensi, tapi kausa yang pastinya tidak diketahui gitu ya. Nah kondisi ini menjadi yang paling sering gitu ya. 90 pasien hipertensi di dunia ini itu adalah hipertensi esensial, 10% nya sisanya adalah hipertensi sekunder. Nah, apa sih bisa terjadi hipertensi esensial? Yang pertama adalah masalah di pembuluh darahnya. Nah, ternyata ada masalah di pembuluh darah di mana terjadi disfungsi endotel. Sehingga endotel tidak dapat melepaskan NO, tidak dapat meningkatkan pelepasan endotelin dan juga dia sangat respon terhadap katekolamin dan juga disertai dengan adanya hipertrofi tunika media. Makanya pasien-pasien usia lanjut gitu ya dengan berbagai komorbid dia sudah mempunyai hipertrofi tunika media dan juga sudah mengalami disfungsi endotel misalkan karena pasien ADM itu dapat berdampak pada hipertensi. Sistem saraf pusat, kelenjar adrenal dan ginjal juga berperan. Nah, di sini sebenarnya ginjal yang menurut saya paling peran penting ya di dalam terjadinya uh, hipertensi esensial. Karena dengan adanya disfungsi RAAS atau renin angiotensin aldosterone system, itu yang akan berdampak pada peningkatan teka, peningkatan volume intravaskular sehingga terjadi peningkatan tekanan darah kedua adalah hipertensi sekunder ya dimana terjadi hipertensi akibat suatu causa lain gitu jadi hipertensi ini sebenarnya kondisi yang sekunder dari penyakit primernya gitu yang paling umum adalah CKD nah jadi CKD atau chronic kidney disease ini menjadi salah satu uh, pemeran utama di mana bisa menyebabkan terjadi hipertensi ataupun sebaliknya hipertensi pun dapat menyebabkan terjadinya CKD Kenapa sih pada pasien-pasien CKD ini bisa mengalami hipertensi? Karena pada saat pasien CKD, di mana terjadi masalah dari fungsi maupun uh, abnormalitas dari struktural jan uh, ginjal, itu akan berdampak pada uh, peningkatan uh, dari uh, sistem renin angiotensin aldosteron, sehingga nanti volume intravaskular akan meningkat karena kan tugas dari sistem RAS ini adalah retensi natrium ya natrium dan air kan seperti kekasih yang tidak dapat dipisahkan gitu ya. Jadi mereka akan selalu bersama, natrium masuk, air pun masuk. Dampaknya adalah peningkatan volume intravaskular. Ada sebab-sebab lain yang bisa menyebabkan terjadi hipertensi ada aldosteronism, dan vascular disease, feokromositoma, koaktasi aorta maupun Cushing syndrome. Nah, tadi ini ada dari beberapa guideline ada dari JNC 8 ESC 2018, ANS 2019 sampai ESC 2020 nanti teman-teman bisa pakai sebenarnya sih lebih disarankan pakai SA 2020 tapi kalau untuk teman-teman yang mau UKM PPD umumnya pakainya JNC 7 bahkan bukan 8 ya, karena sudah sangat tidak update terakhir keluar tahun 2018 menanyakan terkait dengan kriteria diagnosis hipertensi. Nah, ini untuk cara pengukuran tekanan darah seperti teman-teman juga sudah pada tahu ya karena kan pasti koas, -koas sudah sering banget di tensi pasiennya jadi nggak perlu lagi dibahas. Dikit lagi ditambahkan terkait dengan white coat sama mask hypertension. Jadi apa itu white coat? White coat itu merupakan kondisi di mana pasien itu pada saat datang ke poli di hipertensi nih. Padahal sebenarnya pada saat dilakukan HBPM di rumah dia tidak hipertensi. Nah, pasien pasien dengan white coat hypertension itu sama prognosisnya sama seperti pasien-pasien yang tidak memiliki hipertensi gitu ya. Jadi walaupun pada saat dia datang di poli dengan hipertensi sebenarnya dia tidak memiliki prognosis yang buruk. Kemudian yang kedua adalah mask hypertension. Jadi kondisi hipertensi yang semu gitu. Jadi sebenarnya pasien ini hipertensi nih, tapi pada saat datang ke poli teman-teman lakukan pemeriksaan ternyata tidak hipertensi padahal di hipertensi dan prognosisnya sebenarnya sama seperti pasien-pasien dengan hipertensi derajat 1 dan derajat 2 seperti itu ya. Tadi ini sudah dibahas terkait dengan etiologinya. Nah, kemudian ini ada komplikasi dari hipertensi. Jadi dengan adanya hipertensi itu akan terjadi dua hal utama ya. Payung utamanya adalah peningkatan afterload dan juga kerusakan arterial. Apa sih afterload? Afterload itu merupakan sebuah tekanan yang harus dilawan oleh jantung untuk dapat memompakan darahnya dalam bentuk stroke volume. Jadi semakin tinggi afterload, maka beban jantung untuk dapat berkontraksi akan semakin besar juga. Sehingga kalau misalkan terjadi peningkatan afterload, dapat berdampak pada disfungsi sistolik yang seperti tadi sudah saya bilang bahwa dengan adanya load atau afterload yang sangat tinggi nih jantung kan harus memompa dengan sangat besar. Kalau misalkan kemampuan pompanya semakin lama semakin menurun maka disfungsi sistolik akan terjadi gitu ya. Kemudian dengan adanya afterload yang meningkat tentu jantung harus memperbesar strukturnya sehingga dia akan mengalami left ventricular hypertrophy atau LVH, LVH gitu ya. Nah, lama kelamaan dengan adanya LVH maka tekanan diastolik akan meningkat sehingga akan sulit sekali darah masuk dalam jantung dampaknya adalah diastolic dysfunction. Kedua, hal ini akan berdampak pada gagal jantung sehingga salah satu komplikasi dari hipertensi adalah heart failure disebabkan oleh kardiomiopati hipertensi gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan adanya peningkatan afterload, maka kebutuhan untuk dapat memompa jantung tadi kan akan meningkat sehingga kebutuhan energinya pun akan meningkat. Energi didapat dari mana? Dari oksigen sehingga kebutuhan oksigen akan meningkat gitu ya. Dampaknya kalau misalkan terjadi insufisiensi oksigen ke dalam jantung atau ke aliran vaskular jantung dan akan terjadi iskemia miokard dan juga terjadi Kalau misalkan memang sangat berat gitu ya. Kedua adalah kerusakan arteri di mana dari hipertensi ini kerusakan arterinya dapat berdampak akibat adanya peningkatan aterosklerosis dan pe apa pelemahan pembuluh darah. Nah, pelemahan pembuluh darah ini kita sebut juga sebagai aneurisma ya. aneurisma Nah, dengan adanya aneurisma ini, maka pembuluh darah itu akan rentan untuk terjadinya pecah pembuluh darah, ruptur pembuluh darah sehingga tergantung nih lokasinya di mana. Kalau di aorta dia dapat mengalami aneurisma aorta, di otak dia akan menjadi aneurisma beri sehingga misalkan kalau itu pecah dapat berdampak pada stroke Uh, hemoragik, kalau di ginjal dia dapat menyebabkan nefrosklerosis dan gagal, ginjal dan kalau di mata, kalau pecah pembuluh dapat mengalami retinopati hipertensi kemudian bagaimana dengan adanya aterosklerosis yang meningkat, kalau terjadi di koroner maka akan menurunkan suplai oksigen gitu ya. Seperti kita ketahui, salah satu uh, patofisiologi dari ischemic heart disease adalah penurunan um, oksigen ke miokard gitu, sehingga dampaknya adalah iskemia ataupun infark. Kalau misalkan terjadi di, uh, di cerebral atau di karotid, maka dapat terjadi trombosis ataupun tromboli menuju ke otak sehingga dapat berdampak pada stroke gitu. Oke, okay, dan kemudian ini ada HMOD, nah ini salah, salah satu yang penting sebenarnya dibahas di bagian presisi hipertensi nanti. HMOD itu adalah hypertension mediated organ damage. Orang zaman dulu ngomongnya uh, TOD ya, target organ damage. Jadi kalau di guideline guideline sebelumnya ngomongnya TOD, kalau guideline sekarang ngomongnya HMOD. Jadi HMOD ini merupakan organ-organ tertentu ya di dalam di dalam tubuh manusia yang menjadi target kerusakan dari hipertensi. Jadi kalau misalkan hipertensi secara kronik ataupun akut yang menandak dan sangat tinggi, itu akan berdampak pada kerusakan-kerusakan organ-organ ini. Pertama ada jantung, kemudian ada cerebrovaskular yaitu adalah otak dan juga sekitarnya, kemudian ada aorta dan vascular perifer, Ginjal dan retina. Jadi organ-organ ini menjadi penentu nih kira-kira nih pasien ini memiliki hipertensi yang bahaya atau enggak. Kalau misalkan pasien datang dengan tekanan darah 182/110 gitu ya dengan kondisi sesak, ada tanda dekompensasi jantung, ada asites, ada edema perifer gitu ya, itu merupakan kondisi di mana terjadinya hipertensi emergency. Jadi sehingga pasien harus dilakukan penatalasan dengan cepat. Oke, kemudian ini ada algoritma dari terapi hipertensi ini berdasarkan ISH tahun 2020 yang paling baru. Jadi teman-teman bisa update terkait ini dan ini sudah dipakai sama Perhimpunan Ginjal dan Hipertensi dari Penyakit Dalam seluruh Indonesia semuanya udah pakai ini. Tetapi ada beberapa mungkin dari dokter jantung mungkin masih menggunakan ISH tahun 2019, 2018 gitu ya. Nah, di sini intinya setiap pasien yang mengalami atau mendapatkan kondisi diagnosis hipertensi, dia akan harus mendapatkan Uh, modifikasi gaya hidup gitu ya. Nah, di sini ada modifikasi gaya hidup. Entah dia mau grade berapapun, dia harus pertama modifikasi gaya hidup. Jadi tidak serta merta kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau untuk dapat mendiagnosis secara minimal 2 sampai kali pertemuan ya. Jadi di selang 2 sampai pertemuan itu kita minta pasien untuk lakukan modifikasi gaya hidup. Ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu modifikasi gaya hidup. Kemudian kita lanjutkan dengan uh, lihat di kunjungan kedua atau ketiga, gitu ya. Kalau dia grade satu, kemudian pasien yang punya kondisi risiko tinggi seperti dia sudah punya cerebrovascular disease, sudah punya chronic kidney disease, sudah punya diabetes mellitus atau pasien sudah datang dengan hypertension mediated organ damage, misalkan dia sudah ada LVH gitu dari EKG atau pada saat kita perkusi oh ternyata batas jantungnya melebar maka kita harus langsung berikan terapi gitu ya, obat-obatan Nah, kalau misalkan sudah grade 2, lebih dari sama dengan 160 per 100, maka dia mau 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 dia nggak ada atau mau dia nggak punya risiko tinggi pun, dia akan tetap langsung diberikan terapi gitu ya. Nah di sini nanti teman-teman akan uh, mendapatkan dua hal uh, dari algoritma atau dari guideline ISA ini adalah esensial dan optimal. Nanti akan teman-teman akan lebih bahas lebih lanjut kalau misalkan sudah baca. Jadi kalau di esensial itu intinya adalah kondisi di mana kita tidak memiliki fasilitas yang cukup sehingga yang esensial-esensial aja nih yang kita kasih kepada pasien. Tapi kalau optimal itu kita ada di center di pusat misalkan di Jakarta di rumah sakit jantung misalkan di rumah sakit yang memang mumpuni untuk dapat memberikan obat-obatan, maka kita akan memberikan seoptimal mungkin entah itu dari mulai pendiagnosisannya sampai ke terapinya seperti itu ya. Oke, ini lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup yang kita harus berikan kepada pasien. Pertama dia harus kurangi berat badan, intinya targetnya kurang dari 25 kg per meter persegi ya. IMP-nya harus gitu. Kemudian diet dash, jadi dia suka dia harus sering konsumsi buah-buahan, sayur dan produk-produk makanan yang kurang terkait dengan lemak jenuh maupun to lemak total yang tinggi gitu ya kemudian ada restriksi sodium atau natrium, jadi pasien itu harus konsumsi garamnya dikurangi, kemudian aktivitas fisik, jadi ada kita sarankan aktivitas fisik aerobik, umumnya disarankan adalah moderate sampai moderate to, uh, figure's intensity ya, dengan uh, 30 menit per hari dengan uh, durasi 5 sampai 6 hari per minggu gitu, ya. Dan terakhir adalah konsumsi alkoholnya dikurangi. Ini umumnya biasanya untuk untuk pasien Amerika Serikat sih kalau di Indonesia jarang yang untuk menggunakan alkohol ya. Mungkin hanya dari beberapa daerah yang eh, banyak populasinya yang konsumsi alkohol gitu. Kemudian untuk pemilihan eh, farmakoterapi anti hipertensi, jadi intinya pada saat kita data, eh, pada saat pasien datang kunjungan kedua atau kunjungan ketiga dan kita sudah confirm oh ini dah nih pasien hipertensi ini kita harus take terapi ini. Oke step satu kita mulai. Step satu itu kita gunakan obat eh, kombinasi langsung. Nah ini yang sangat eh, berbeda dengan adanya di puskesmas-puskesmas Indonesia ya, karena di puskesmas itu biasanya kita hanya memberikan obat satu aja. Sementara dari guideline ESA ini harus diberikan dua, makanya ini masuk ke dalam optimal, bukan di esensial. Kalau di esensial, ya kita harusnya gunakan yang seperti yang dari Puskesmas, biasanya cuma dikasih amlodipin dipin satu kali lima, gitu, satu kali sepuluh miligram setiap pagi. Kita gunakan kalau untuk yang optimal, itu dua, jadi bisa obat golongan A plus C. Di sini ada plusnya apa nih? Ada SI atau ARB atau CCB dihidropiridin, ya itu. Nah, nanti kalau misalkan pasiennya sudah diberikan obat eh, kombinasi dua obat dengan dosis rendah tidak membaik, itu tekanan darahnya tidak tidak turun, -turun juga walaupun sudah dengan modifikasi gaya hidup juga, kita lanjut ke step 2 gitu ya. Ya, di mana kita dosisnya kita naikkan. Misalkan tadinya amlodipin 5 jadi 10 gitu kan. Captopril jadi tadinya misalkan dikasih 6,25 jadi 12 setengah dan lain, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan enggak juga nih, enggak, ber, enggak, ber, enggak berefek juga kita langsung triple combination ya. Obat-obatan ditambah dengan golongan diuretik ya yang paling diutamakan adalah tiazid like diuretik ya tapi tiazid like diuretik itu sangat mahal dan hanya ada di center-center tertentu jadi teman-teman mungkin kalau untuk sudah kondisi membutuhkan step 3 harus rujuk ke rumah sakit yang lebih uh, memadai gitu ya terakhir adalah step 4. step 4 ini untuk pasien-pasien hipertensi refrakter atau hipertensi resisten jadi hipertensi resesan atau refraktor itu merupakan kondisi di mana hipertensi yang sudah diobati dengan triple terapi atau triple combination tapi dia tidak membaik juga ya. Oleh karena itu pasien sudah ditambah triple terapi ditambah lagi dengan obat MRA atau mineral corticoid reseptor antagonis yang disebut dengan spironolactone gitu ya. Umumnya biasanya dikasih 25 sampai 50 mg. Kalau di sini di guideline-nya dimulai dari 12,5 gitu ya. Oke, dan ini berdasarkan JNC 7 dan ini cukup sering dikeluarkan juga di UKMPPD, PPD. Jadi di sini adalah obat-obatan dan kondisi apa yang sebenarnya tidak diperkenankan pasien diberikan, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ada tanda apa namanya tanda-tanda iya-nya berarti itu boleh diberikan. Nah, misalkan pada pasien DM itu boleh diberikan diuretik, boleh diberikan beta blocker, boleh diberikan SI. Nah, umumnya pada pasien-pasien yang uh, punya penyakit jantung itu umumnya diberikan beta blocker sebenarnya paling utama. Nah, ini sebenarnya untuk rangkumannya, jadi nanti teman-teman bisa baca lagi di rumah terkait dengan apa itu bedanya esensial dan optimal dalam penata laksanaan pasien-pasien hipertensi -pasien secara holistik dimulai dari bagaimana kita mendiagnosis awal dengan tekanan darah kemudian evaluasinya ya dari mulai laboratorium tes maupun tes tes tambahan gitu ya umumnya kalau pasien-pasien yang ada di puskesmas atau di esensial di layanan primer yang tempat nanti teman-teman akan bekerja itu hanya dilakukan pemeriksaan kadar natrium kalium dan kreatinin kadar lipid dan glukosa kemudian pemeriksaan urin dipstick untuk mencek ada, ada albuminuri atau tidak dan terakhir adalah EKG 12 lead untuk mencari kira-kira ini pasien ada LVH enggak. Gitu ya. Tapi kalau memang dia nanti mungkin teman-teman juga kerjanya di klinik pertama tidak ada EKG ya udah mau gimana lagi ya udah ketok aja gitu ya perkusi cek ada enggak pelebaran batas jantung. Nanti ini optimal kalau teman-teman udah siap mau jadi PPDS kardio gitu atau PPDS IPD yang mau siap-siap gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita bahas terkait dengan mekanisme obat dari antihipertensi. Jadi obat-obatan antihipertensi itu tadi kita sudah jelaskan di bagian apa uh, uh, tekanan darah ini dipengaruhi oleh apa aja. Ada beberapa obat-obatan yang berperan di berbagai uh, area gitu ya. Misalkan beta blocker dia akan berperan dalam menurunkan rate, kemudian juga selain beta blocker dia menurunkan rate, ternyata tadi juga dapat menurunkan kontraktilitas sehingga dapat menurunkan stroke volume gitu ya. Kemudian obat-obatan lain misalkan diuretik dapat menurunkan blood volume dengan cara meningkatkan ekskresi. Kemudian di sini ada CCB juga dia akan menurunkan tonus vena karena dia akan berperan sebagai vasodilator dan lain sebagainya. Jadi ini uh, adalah beberapa obat-obatan. Tapi intinya yang paling utama untuk dapat diberikan pada pasien hipertensi umumnya adalah SI gitu ya. Berdasarkan galan SI dan atau ARB sorry, SI atau ARB SI dan ARB nggak boleh digabung ya. SI atau ARB ditambah dengan satu obat lagi sebagai kombinasinya tergantung dari komorbiditas pasien. Kalau misalkan pasien punya penyakit ginjal umumnya diberikan beta blocker gitu ya. Kalau misalkan pasien punya masalah asma jangan dikasih beta blocker. Dan sebagainya. Nah ini obat-obatan apa obat-obatan anti hipertensi ternyata juga kita harus pertimbangkan pemberiannya karena ternyata ada juga kondisi-kondisi tertentu yang dapat menjadi kontraindikasi pemberian obat-obatan misalkan pasien yang harusnya mendapatkan diuretik gitu ya ternyata nggak boleh diberikan pada pasien-pasien juga punya gout gitu ya beta blocker umumnya jarang uh, diberikan pada pasien asma kecuali memang beta blocker sangat uh, selektif gitu tapi kalau bisa jangan diberikan karena dapat berdampak pada kasus uh, bronkospasm gitu ya. Kemudian misalkan ESI tidak dapat diberikan pada pasien-pasien dengan kehamilan, hiperkalemia, dan yang paling penting adalah ini stenosis arteri gitu ya. ESI uh, SI pun juga tidak dapat diberikan apabila pasien punya fungsi ginjal kurang dari 30 ml ya dari uh, clearance ini Oke, mungkin itu dari hipertensi dari teman-teman. Dari moderator ada pertanyaan enggak dari peserta? Untuk pertanyaan belum belum ada, Dokter. Mungkin oh, jika ada peserta yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. untuk formatnya sudah saya tuliskan di kolom komentar. Oke, kalau belum ada berarti kita lanjut dulu aja ya. Uh, ternyata udah 30 menit lumayan lama ya saya nggak jelasin cepat diketeh oke yang kedua adalah krisis hipertensi jadi intinya krisis hipertensi ini merupakan salah satu bagian dari hipertensi juga di mana krisis hipertensi ini apabila kita menemukan pasien datang dengan kondisi akut tekanan darah sistolik lebih dari sistoliknya lebih dari 180 dan tekanan darah diastolik lebih dari 120 jadi nggak boleh salah satunya aja gitu ya jadi harus dua-duanya tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik yang meningkat lebih dari kategori ini sebenarnya krisis hipertensi ini kalau diberasakan IS tahun 2020 itu sudah ditinggalkan istilah krisis hipertensi karena dia sudah meninggalkan hipertensi urgensi sekarang hanya ada hipertensi emergensi jadi kalau teman-teman baca mulai dari guideline IS 2018 NS 2019 kemudian nanti sampai ke IS 2020 itu semuanya sudah hanya membahas hipertensi emergensi aja nah kalau hipertensi urgensi intinya adalah tekan darahnya untuk kriteria krisis tapi tidak ditemukan adanya hypertension mediated organ damage Sementara kalau misalkan uh, hipertensi emergensi itu tekanan darah sesuai dengan krisis hipertensi disertai dengan adanya hipertensi mediated organ damage, entah itu di mata, di saraf, jantung, di ginjal. Nah di sini ada yang kurang satu lagi yaitu adalah di arteri perifer gitu ya. Oke, okay. nah ternyata berdasarkan ISA 2020 itu ada beberapa gambaran klinis spesifik terkait dengan hipertensi emergensi karena juga salah satunya penting untuk dapat dilakukan tetap laksana. Nah, yang pertama dalam malignant hypertension, ya dengan tekanan darah lebih dari 200/120, uh, terutama ditambah dengan adanya retinopati bilateral. Uh, ini belum pernah ketemu juga sih pasien dengan maliknya, tapi pernah juga ketemu pasien hipertensi di RSUD itu uh, dalam kondisi stroke iskemik. Gitu ya. Jadi dengan retinopati bilateral. Jadi dia masuk ke bawah nih ke hipertensi encephalopathy, ya, dimana dia akan mengalami peningkatan tekanan darah yang berat disertai dengan lethargi, kejang, buta kortikal dan koma. Tapi waktu itu pasien juga disuspek dengan COVID-19, ya. Kemudian ada hipertensif trombotik mikroangiopati. Jadi ada peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya hemolisis dan trombositopeni. Nah ini umumnya biasanya pada pasien-pasien hamil ya dengan eh, uh, prekalamsia berat ya PEB atau dengan HELP syndrome ya mungkin teman-teman juga pernah bahas dulu itu juga termasuk dari hipertensif trombotik mikroangiopati. Nah bagaimana penata laksana ini pakai uh, apa namanya panduan praktik klinis ya PPK IPD tahun 2018 yang yang lama. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan pasien dengan hipertensi urgensi itu tidak perlu diberikan antihipertensi parenteral ya. Pasien hanya diberikan antihipertensi oral aja karena jarang juga ya pasien hipertensi urgensi masuk ke IGD biasanya lewat poli. Nah Terapinya apa? Dapat dengan menggunakan captopril 1 kali 25 mg per oral atau sublingual. Dan harus diingat, sublingual ini bukan berarti yang tablet itu teman-teman gerus, tapi harus memang ada sediaan khusus sublingual untuk captopril karena banyak praktik-praktik di luar sana di puskesmas-puskesmas tertentu itu tablet captopril per, oral, per oralnya digerus sama dokternya terus habis itu diberikan di bawah lidah gitu. Sebenarnya tidak dapat digunakan seperti itu. Itu si per pernyataan yang ada di beberapa simpo simpul yang pernah saya ikuti terkait dengan uh, ginjal dan hipertensi gitu ya. Nah, kemudian targetnya apa? Targetnya adalah penurunan MAP ya, tekanan darah. Sorry, penurunan tekanan darah dalam 24 sampai 48 jam dalam 24 jam pertama itu hanya di kurang dari 25 Jadi tidak boleh terlalu cepat menurunkan tekanan darahnya. Kedua adalah bagaimana penatalaksanaan hipertensi emergensi. Nah, beda dengan hipertensi urgensi. Kalau hipertensi emergensi ini merupakan kondisi yang gawat darurat, sehingga pasien harus diberikan nanti hipertensi parenteral untuk dapat menurunkan MAP atau mean arterial pressure dengan cepat. Tapi juga jangan terlalu cepat-cepat, nah, itu harus bertahap. Cuman memang beda-beda berdasarkan beberapa guideline. Ya, ini, kalau ini secara umum seperti ini ya kalau dari PPK IPD. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ini dia yang berbeda dari guideline ISH. Jadi ternyata untuk dapat menata laksana protokol itu berbeda-beda antara masing-masing jenis clinical presentation atau manifestasi klinis. Kalau misalkan pasien dengan hipertensif encephalopati itu harus diturunkan secara cepat eh uh, MAP-nya kurang kurang dari 20 sampai 25 persen. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini nggak boleh cepat-cepat nih kalau hipertensi encefalopati kan kemungkinan pasiennya stroke iskemik. Kalau misalkan hipertensinya kita turunin dengan cepat, gimana nanti Saya dengan baik dapat uh, memberikan uh, suplai oksigen ke otak dengan baik gitu. Karena kan salah satu mekanisme kompensasinya adalah peningkatan tekanan darah. Jadi ini masih sering diperdebatkan sangat beda antara pendekatan pasien uh, sorry dokter jantung sama dokter neuro ya. Kemudian di sini kalau misalkan dengan iskemik stroke dia dapat diturunkan dalam waktu satu jam. Kemudian kalau misalkan ada masalah koroner itu diturunkan secara cepat dengan target sistoliknya 140. Nah, kemudian di sini ada obat-obatan yang umumnya digunakan ada alabetalol, nicardipin yang umumnya digunakan. Tapi pada saat saya pengalaman selama di praktik klinik di RSUD itu jarang pakai labetalol atau mandekardipin ya. Bahkan waktu itu pasien hipertensif encephalopati kita pakainya adalah herbeser apa namanya diltiazem bukan labetalol ataupun nikardipin. Oke. Ini untuk krisis hipertensi ada pertanyaankah dari dua chapter pertama sebelum kita lanjut? Oke, belum ada ya? Oh, ini ada nih dari Valencia. Durasi pengobatan pasien sampai berapa lama ya dok? Apakah bila tekanan darah pasien sudah kembali normal, obat hipertensi bisa langsung di-stop atau diturunkan? Oke, jadi pertama terkait dengan durasi ya. Kita lihat kembali lagi sedikit ke slide sebelumnya. Jadi kalau untuk terkait durasi itu biasanya kita berikan pasiennya itu 3 sampai 6 bulan ya. Jadi kita balik lagi ke step dulu. Setiap step ini harus diberikan antara 3 sampai 6 bulan. Jadi berdasarkan uh, beberapa buku juga ya terkait dengan farmakologi dari obat-obatan anti hipertensi itu umumnya pasien akan merespon tekanan darahnya turun itu dalam waktu 2 sampai 3 minggu setelah pemberian obat. Jadi tidak serta merta nih teman-teman kasih amlos sama captopril misalkan itu sehari dua hari langsung turun. Biasanya jarang seperti itu. Umumnya biasanya dua minggu pertama dia akan baru turun, minggu tiga akan optimal, minggu keempat akan normal maintenance sampai ketiga bulan ke depan. Itu umumnya. Dan terapi hipertensi ini harus dibarengi atau disertakan juga dengan modifikasi gaya hidup. Kemudian yang kedua terkait dengan penghentian terapi antihipertensi. Nah umumnya kalau untuk antihipertensi ini sebenarnya tidak kalau kita udah start itu kita nggak bisa langsung lepas ya karena balik lagi fisiologi jantungnya itu sudah terbiasa dengan farmakologi dari obat-obatnya. Jadi kita tahu bahwa salah satunya adalah baru reseptor kita itu adalah reseptor yang paling Pasik ya, dia paling dapat beradaptasi dengan cepat. Jadi dia kalau misalkan udah dapat starting point-nya atau baseline point-nya dia udah terganti akibat obat, maka dia nggak akan bisa lagi tuh balik lagi ke normal kalau misalkan nggak pakai obat itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah masuk nih obat, udah nggak bisa lagi, harus tetap dilanjutkan. Nah itu menjadi masalah, makanya di guideline ini mereka harus menyarankan terlebih dahulu lifestyle advice atau lifestyle modification disertai dengan pengukuran tekanan darah berulang selama 2 sampai 3 kali pertemuan sehingga teman-teman menghindari terjadinya pemberian obat pada pasien gitu ya. Karena dengan pemberian obat maka teman-teman harus tahu pasien ini harus konsumsi obat-obatan tersebut seumur hidupnya gitu ya. Kalaupun misalkan sudah membaik biasanya bukan dihentikan. Biasanya misalkan nih dia tadinya di step 3 ya kita copot satu tinggal dua gitu. Atau misalkan dia di stop 2 kita coba turunin deh dengan tadi dosisnya penuh, misalkan tadinya amlonya ada 10, kemudian captopril 21 kali 125 setengah, coba kita turunin aja jadi amlonya 5, tapi captopril tetap sama, sama gitu, 1 kali 125 setengah. Kita lihat dulu selama satu bulan misalkan. Nah, itu kalau misalkan bagus ya berarti kita dapat turunkan. Dan biasanya kalau penghentian obat antipertensi itu bukan terkait dengan efikasinya, ya, atau terkait dengan perkembangan atau penurunan Tekan adalah, tapi terkaitan dengan efek samping. Contohnya, misalkan SI, uh, SI kan dapat meningkatkan beradikinin ya. Dengan adanya peningkatan beradikinin, pasien akan meningkatkan ke, ke apa? Meningkatkan batuk gitu. Jadi risiko batuk meningkat pada pasien. Nah, kalau pasien-pasien dengan TB gitu ya, kalau udah dengan asma, kemudian sudah dengan TBOKA dikasih juga SI gitu kan, makin lama makin parah batuknya. Jadi lebih baik di stop diganti dengan obat lain, misalkan dengan ARB. Gitu. Oke, jelas. Mungkin dari eh, mana Dari Valencia ada pertanyaan lagi? Atau udah jelas? Atau masih kurang? Oke, siap Valen. Kita lanjut ya. Terkait krisis belum ada berarti ya. Kita lanjut dulu kalau gitu ke SKA ya, sindrom koroner akut. Oke, sama tadi teman-teman juga pasti udah pada dapat eh, apa namanya materinya. Tapi di sini saya coba pakai main-main map pertama adalah ischemic heart disease ya. Jadi teman-teman di sini mungkin kalau saya dulu tuh suka suka, suka suka bingung gitu perbedaan antara ischemic heart disease, perbedaan sama sindrom koroner akut. Jadi ternyata berbeda gitu. Sindrom koroner akut itu merupakan kondisi yang berat dari ischemic heart disease ya. Jadi dia termasuk ke dalam ischemic heart disease juga termasuk ke dalam sindrom iskemianya. Tapi di sini juga nanti kita bahas banyak sekali sindrom-sindrom tertentu yang termasuk dalam varian dari ischemic heart disease. Intinya ischemic heart disease ini merupakan kondisi imbalance atau ketidakseimbangan antara supply dengan demand dari oksigen untuk miokardium atau untuk serat otot jantung. Bagaimana mekanismenya? Jadi supply ini akan menurun apabila kadar oksigennya juga turun. Misalkan pasiennya anemia atau dia punya penyakit paru sehingga ada mismatch. Dampaknya adalah penurunan kadar oksigen di intravaskular sehingga darah yang menuju ke vaskular jantung pun akan menurun. Supply menurun bisa mengalami angina. Laju aliran koroner menurun. Misalkan pasien dengan perfusion rate-nya yang rendah, pasien dengan hipotensi, kalau hipotensi kan eh, jadi aliran darah menuju ke eh, koroner menurun. Atau dia ada regurgitasi aorta dengan adanya regurgita, regurgita, regurgitasi aorta, maka aliran darah ke aorta akan menurun kan. Nah padahal kan aorta ini menjadi sumber utama dari perdarahan atau aliran darah menuju ke koroner. Kalau misalkan ada regurgitasi aorta, maka aliran darah ke koroner menurun. Kemudian juga terkait dengan vaskular koroner terkait dengan resistensinya terkait dengan kompresi ekstra misalkan jantungnya sudah sangat besar gitu pada pasien LVH sehingga pada saat dia berkontraksi sampai menekan struktur dari uh, vaskular jantung atau ada gangguan kontrol intrinsik ada disfungsi endotel sehingga terjadi penurunan uh, penurunan dari nitrat oksid, prostasiklin yang dampaknya adalah vasokonstriksi tambah lagi dengan adanya aterosklerosis dan juga disfungsi endotel ya yeah. Kemudian terkait dengan kebutuhan oksigen. Nah, apa yang dapat menyebabkan kebutuhan oksigen? Yang pertama adalah ventricular wall stress. Jadi LV filling-nya meningkat nih pada pasien-pasien dengan regurgitasi mitral dan aorta. Kalau misalkan LV filling meningkat, kan load-nya makin banyak nih di dalam jantung. Nah, kalau misalkan dia harus memompa darah yang lebih banyak daripada biasanya, maka dia butuh kekuatan lebih banyak, butuh energi lebih banyak sehingga kebutuhan oksigen pun akan meningkat. Kedua adalah heart rate, atau laju jantung. Jadi kalau misalkan pasien lagi aktivitas fisik, atau sedang masalah atau ada stres, sehingga simpatisnya meningkat, maka laju jantung meningkat. Kalau ada laju jantung yang meningkat, maka dia kebutuhan oksigennya pun akan meningkat. gitu ya. Terakhir adalah kontraktilitas. Jadi semakin uh, butuh kontraktilitas yang besar, maka kebutuhan oksigen pun akan tinggi. Nah kalau misalkan kedua mekanisme ini berjalan, suplanya rendah, kebutuhannya tinggi, terjadilah iskemia. Iskemia ini akan berdampak pada terjadinya peningkatan metabolisme anaerob ya. Dengan adanya metabolisme anaerob yang meningkat, seperti kita ketahui zaman dulu tuh kita pas lagi belajar biologi, itu akan terjadi penurunan produksi ATP. Kenapa? ATP-nya lebih rendah yang dihasilkan pada saat dibandingkan pasien-pasien yang menggunakan metabolisme aerob. Karena dengan adanya metabolisme aerob, dia akan melalui mekanisme yang lebih banyak gitu ATP-nya. Sementara kalau metabolisme anaerob, ya, dia akan berdampak pada penurunan ATP disertai juga dengan adanya produk sampingan, ya. Umumnya biasanya asam laktat sehingga asam laktat dan lain sebagainya ini berkumpul nih menjadi akumulasi metabolit ya menjadi metabolit metabolit yang terakumulasi yang dampaknya dia akan mengaktifasi struktur saraf C7 sampai T4 makanya pasien terjadi angina gitu jadi ini yang menyebabkan angina itu adalah adanya aktivasi C7 sampai T4 nah karena ini ada serabut saraf C7 sampai T4 makanya anginannya sifatnya tidak hanya lokalisir tapi dia akan menjalar sampai ke dagu ke dahu, kemudian sampai ke bahu sampai ke lengan gitu ya itu yang berdampak akhirnya terjadinya angina yang menjalar. Kemudian, kalau misalkan akumulasi metabolit bersamaan dengan gangguan dari transport ion akan terjadi aritmia. Nah, kalau misalkan produksi ATP-nya menurun, maka jantung kan harusnya punya energi nih untuk dapat kontraksi ya, itu ada ATP. Dia nggak bisa kontraksi dengan maksimal nih. Dampaknya adalah kontraksi menurun sehingga volume menurun, cardiac output menurun tekanan diastolik meningkat dan tekanan paru meningkat akhirnya pasien sesak dan di sini tambahkan satu lagi fatik ya atau lelah kelelahan karena kardiak outputnya menurun oke kemudian ini varian variannya dari sindrom iskemia yang pertama ada APS atau atau angina pectoris stabil intinya di APS ini sebenarnya sudah ada terjadi penyempitan lumen dari uh, vaskular koroner tapi penyempitannya masih dapat di apa namanya diminimalisir dengan mekanisme-mekanisme tertentu yang ada di dalam tubuh. Nah, gambaran klinisnya pertama ada nyeri dada, sifatnya berat tertekan, disertai dengan Levine sign. Jadi pasiennya seperti menggenggam terus ditaruh di dada gitu ya, Levine sign. Kemudian klinisnya akan menjalar ke bahu, skapula, lengan, dan dagu dengan durasi 2 sampai 5 menit, sifatnya crescendo di crescendo. Jadi kadang kencang, kadang enggak, kadang kencang, kadang enggak dengan dipicu oleh adanya aktivitas fisik, atau emosi dan membaik dengan istirahat. Jadi ini yang disebut dengan angina tipikal sebenarnya, angina pectoris stabil. Berbeda dengan unstable angina. Jadi kalau unstable angina ini merupakan adanya nyeri dada dengan peningkatan intensitas maupun durasi. Jadi misalkan awalnya dia nyerinya biasa aja nih, pasnya misalkan 3 sampai 4. Kok sekarang jadi 5? Atau durasinya nih awalnya biasanya cuma kurang dari 2 menit gitu ya. 1 menit udah selesai. Ini kok udah 5 menit lebih nggak turun-turun nyerinya ya. Nah, gitu. Padahal aktivitas yang dilakukan itu sama atau bahkan mungkin pasiennya pada saat istirahat, gitu ya. Nah, unstable angina disertai dengan dan juga acute MI atau infark miokard akut itu disebut dengan ACS acute coronary syndrome yang nanti akan kita bahas selanjutnya, gitu ya. Nah, apa sih patofisiologinya ya? Ternyata ada ruptur plak. Nah, ruptur plak ini akan memicu agregasi platelet dan disertai dengan pembentukan trombus, disertai juga dengan adanya kasus konstriksi. Jadi udah sempit, disempitin lagi, gitu ya. Dampaknya adalah infark. Tapi kalau untuk unstable angina itu tidak ada infark. Yang ada infark itu hanya ACS yang STEMI ya. Non STEMI juga tidak ada infark. Kedua ketiga itu adalah variant angina. Jadi nama lainnya adalah angina prince mental. Ini juga pernah keluar nih teman-teman di UKMPPD yang angina prince mental dan beberapa kali juga kayaknya pernah ada yang dapat nih kasus ini di di GD angina mata. Jadi ini terjadi kondisi di mana terjadi spasme koroner vokal ya vokal tanpa lesi aterosklerosis. Jadi pada saat dilakukan angiografi, misalkan nih iseng-iseng melakukan -iseng angiografi itu enggak ada aterosklerosisnya. Jadi cuma ada penyempitan pembuluh darah aja. Ini salah satu patofisiologi dari sindrom koroner akut tapi sangat jarang. Nah biasanya disebabkan karena adanya peningkatan efek simpatis dan disfungsi endotel. Gejala klinisnya sama nyeri dada tapi pada saat istirahat. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nggak ada nih koronernya ininya apa aterosklerosisnya gitu ya. Kemudian ada silent ischemia. Nah, silent ischemia ini yang paling bahaya menurut saya di antara yang lain ya karena dia tidak bergejala. Sebenarnya dia ada serangan jantung tapi dia nggak ada nyeri dada juga. Umumnya terjadi pada pasien usia lanjut, perempuan dan juga pasien dengan diabetes mellitus ya. Umumnya disebabkan oleh neuropati perifer. Nah, ini juga dapatnya kemarin kasus pada saat saya screening uh, vaksin. Jadi dia bilang katanya dia pernah MCU, Terus pada gambaran EKG-nya katanya ada gambaran kipatologis. Wah, berarti dia pernah ada serangan jantung, kan? Tapi pas ditanya, saya tapi nggak pernah ada rasa nyeri dada, dok. Oh, berarti dia masuk ke silent ischemia. Gitu ya. Terakhir ada sindrom X. Jadi ini merupakan angina atipikal tanpa adanya bukti stenosis koroner. Ya, umumnya berkaitan dengan masalah dari mikrovaskular, adanya vasospasm, dan hipersensitivitas nyeri. Oke, itu terkait dengan patofisiologinya. Kita lanjut ke sindrom koroner akut ya, tadi udah membahas terkait dengan ischemic heart disease. Nah, kita lanjut ke ACS. Nah, jadi intinya ACS itu salah satu varian dari ischemic heart disease yang lebih berat ya. Kelanjutan dari pola angina pectoris yang tidak stabil terjadi menjadi infark miokard akut luas. Jadi, kalau kita udah ngomongin ACS itu biasanya sudah terjadi infark atau sudah terjadi iskemia berat gitu ya. Nah, bagaimana patogenesisnya umumnya, umumnya, sekali lagi umumnya adalah aterosklerosis yang mengalami ruptur tapi ada juga yang mengalami pasos pasam aja nggak ada, ada ruptur Kita bahas paling utama nih 90% pasien dengan ACS biasanya mengalami aterosklerosis yang ruptur. Dengan adanya ruptur atau erosi dari plak aterosklerosis dampaknya adalah perdarahan teraplak sehingga lumen pembuluh darah mengecil, pelepasan tissue factor sehingga memicu kaskade koagulasi, pajanan kolagen subendotel yang mengaktifasi dan meningkatkan agregasi platelet sehingga memicu juga kaskade koagulasi. Kan kita tahu ya kaskade koagulasi itu ada tiga tahapan ya. Sorry, hemostasis itu ada tiga tahapan. Hemostasis primer, sekunder, tersier. Kalau primer berarti dimulai dari fase konstriksi dan juga terjadinya aktivasi dan agregasi platelet. Nah, jadi dua hal ini akan memicu kaskade koagulasi. Dan selain itu juga ada disfungsi endotel karena umumnya pasien-pasien dengan aktif uh, acute coronary syndrome ini pun juga punya comorbid, biasanya DM gitu ya. Karena ya kita tahu pasien DM tuh umumnya meninggal bukan karena DM-nya, tapi bisa karena penyakit jantungnya, penyakit ginjalnya. Nah, salah satunya DM nih. DM akan menimbulkan disfungsi endotel sehingga terjadi penurunan vasodilatasi dan penurunan faktor-faktor antitrombosis sehingga trombosisnya jalan, fase konstriksi jalan, jadi udah sempit makin sempit, gitu ya. Terjadi yang disebut dengan trombosis koroner. Nah, trombosis koroner ini akan terjadi menjadi tiga tipe atau tiga nasib, gitu ya. Nasibnya ada tiga. Pertama dia hanya membentuk trombus kecil sehingga alirannya tidak terhambat karena untuk dapat menghambat aliran itu harus lebih dari sama dengan 70% penutupan lumen ini dia nggak lebih dari sama dengan 70%, jadi masih bisa lewat-lewat aja. Jadi di EKG nggak ada masalah, klinisnya juga cuma nyeri dada dikit. Gitu ya. Kalau terambus okulasi parsial, nah ini disebut dengan uh, apa namanya unstable angina dan enstemi gitu ya. Jadi dengan adanya terambus uh, okulasi yang parsial dari gambar EKG-nya akan didapatkan adanya ST depresi ataupun T inversi. Nah ST depresi ini ada dua tipe, ada yang horizontal, jadi dia datar-datar aja, ada yang down sloping, jadi dia makin lama makin turun. Tapi umumnya yang kita pakai itu yang down sloping ya, karena yang down sloping itu kriteria diagnosis yang paling utama dibandingkan dengan yang horizontal dan yang down sloping pun lebih sering dibandingkan dengan yang horizontal gambarannya. Kemudian yang kedua adalah T inversi, T inversion atau inverted T. Dan kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan enzim jantung, kalau misalkan di negatif, maka dia masuk ke unstable angina. Tapi kalau misalkan dia positif, dia akan masuk ke NSTEMI. Nah satu lagi nih yang paling berat yaitu adalah trombusnya, oklusinya total. Jadi seluruh pembuluh darah dari koroner itu terblok, tidak ada aliran, sehingga dapat menyebabkan adanya infark. Kalau misalkan trombus oklusi parsial, dia belum tentu menyebabkan infark, kecuali memang dia akan makin berat. Kalau oklusi yang total, sudah pasti akan infark. Gitu ya. Nah, sehingga nanti pada saat dilakukan EKG, dia akan terjadi ST elevasi, disertai pada saat kita lakukan pemeriksaan enzim jantung, itu akan positif. Sehingga diagnosisnya adalah STEMI gitu ya. Intinya kalau misalkan teman-teman mau mendiagnosis SKA, kita harus menilai tiga. Gejala, EKG, enzim jantung. Gejala tadi yang paling utama itulah nyeri dada di sebelah kiri, kemudian disertai dengan menjalar ke bahu kiri, tangan kiri, lengan kiri, dagu kiri, dan disertai dengan gambaran parasim, sorry, simpatis dan parasimpatis seperti berkeringat, mual muntah, kemudian ditambah dengan gambaran EKG, entah itu ST elevasi berarti diastemi, entah itu ST depresi, entah itu UAP atau uh, uh, apa namanya nstemi gitu ya, tergantung dari enzim jantungnya. Terakhir enzim jantung kalau positif berarti mengarahkan ke Uh, STEMI atau NSTEMI, tapi kalau yang negatif, ya enzim jantungnya berarti mengarah ke UAP. Nah, ini ada enzim jantung yang biasa digunakan, yaitu CKMB dan troponin. Nah, kapan sih kita pakai troponin, kapan kita pakai CKMB? Nah, kita lihat di sini dari grafiknya. Kalau dari grafiknya, CK, troponin maupun CKMB sebenarnya puncaknya agak mirip-mirip, walaupun memang CKMB itu paling cepat ya uh, dibandingkan troponin untuk mencapai puncak. Jadi dalam waktu satu jam atau lebih sedikit, itu dia CKMB sudah naik. Tapi biasanya kita pakai troponin, kemudian nanti uh, kita, uh, dia akan turun dalam waktu 10 hari. Nah turun ini kan 10 hari ini lama nih. Nah kalau kita udah selesai nih penatalaksanaan pasien nih udah selesai nih dia udah ACS udah selesai. Tapi dalam waktu 3 hari ke depan, wah 3 hari ke depan dia udah kenal lagi ACS ya di sini. Nah, kan kalau kita mau tahu ini sebenarnya uh, sifatnya dia STEMI atau cuman APS aja, kita harus cek enzim jantung juga dong. Uh, kalau misalkan kita cek troponin, nah troponinnya udah tinggi, kita misdiagnos dong karena Si troponin udah tinggi dari awal karena dia udah ada riwayat infark sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita, kita pakai yang CKMB karena CKMB dia udah turun di hari kedua hari ketiga, gitu ya. itu ya. Jadi pemilihan uh, dari modalitas pemeriksaan enzim jantung. Oke, mana? Tadi kita ke di sini ya. Ini untuk gambaran klinisnya tadi udah dijelaskan bahwa ada nyeri yang berat, persisten di substernal, disertai dengan ada diaforesis atau berkeringat, kulit dingin dan lembab, mual muntah dan lemah dan ada demam ringan juga. Nah, kita juga harus cari ada tanda-tanda komplikasi atau enggak. Umumnya biasanya gagal jantung, kita cari ada sesak atau enggak. Dan aritmia, biasanya berdebar. Tapi ada juga pasien dengan aritmia yang sudah sinkop, gitu, tidak sadarkan diri. Dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut, ya umumnya eh, walaupun pemeriksaan fisik ini negatif, biasanya kita hanya berpaku pada anamnesis dan EKG. saja ya. Kemudian ini ada gambaran evolusi EKG. Jadi kalau evolusi EKG itu kita harus tahu, ini dari buku-buku ini jarang yang menyertakan ini. Eh, satu, satu hal ini mungkin hanya semuanya, maksudnya cuman teh hyperakut nih yang jarang di, dikemukakan di buku-buku. Jadi kalau misalkan semi, itu awalnya normal, PQRST-nya normal. Tapi pada saat uh, terjadi infark dia akan terjadi awalnya ada hyperakute dulu. Jadi sebelum ada ST elevasi, dia ada hyperakute dulu. Jadi makanya teman-teman nanti kalau datang pasien dengan diri dada onset awal, misalkan baru 30 menit atau 1 jam gitu ya, bisa bola, misalkan teman-teman cek EKG, oh ada nih, tapi ternyata T hiper akut gitu. Saya pernah dapat pasien juga pasien DM dengan kaki DM dia T hiper akut. Jadi kita curiga dengan adanya iskemia jantung gitu ya. Nah baru nanti kondisi akutnya terjadi ST elevasi dalam hitungan jam, ST elevasinya bertahan, ST elevasi bertahan sampai nanti dia normalisasi lagi. Tapi pada saat normalisasi itu terjadi inversi T dulu, baru kembali normal. Nah, pada saat kembali normal, ternyata ada satu gelombang yang tidak kembali normal, yaitu adalah gelombang Q yang disebut dengan Ki patologis. Jadi Ki patologis ini yang menandakan bahwa pasien punya riwayat infark ya, di jantungnya. Tuh. Oke, terakhir untuk EKG yang ST depresi atau T inversi pada UAP atau NSTEMI, jadi intinya sebenarnya sama, tapi dia tidak melalui T hiperakut, tidak ada ST elevasi, jadi dia langsung dari normal, langsung ke ST depresi, dan dia akan bisa kembali normal tanpa adanya gelombang P. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke tata laksana. Oke, kita tata laksana ke bagian ini aja kali ya. ya? Oke, yang ini sorry. Nah, ini untuk tata laksana. Nah, ini adalah guideline dari ACLS tahun 2015. Sekarang udah update 2020 karena terkait COVID. Nah, intinya ini ada perbedaan ya, karena ini kan guideline luar negeri. Di Indonesia tidak seperti ini sebenarnya penata laksananya. Kenapa? lihat ini itu pra, fase prehospital jadi di luar rumah sakit nih pasiennya jarang pasien-pasien atau paramedik itu berani memberikan aspirin ataupun pain control seperti morfin umumnya pain control maupun aspirin kita pakainya di IGD langsung ya jadi pasien baru datang baru kita obatin gitu kita kasih intinya pada saat prehospital kita harus lakukan ini nih kita pasiennya diberikan aspirin diberikan oksigen dilakukan pemasangan EKG kemudian kita lakukan aktivasi cat lab, kalau misalkan memang kita berada di pusat jantung gitu ya, OTW ke rumah sakit pusat jantung, dan kita berikan pain control misalkan morfin. Kemudian pada saat sampai di IGD, dokter IGD langsung secara cepat, kurang dari 10 menit, lakukan pemeriksaan tanda vital, pasang IV access, lakukan pemeriksaan fisis, aktivasi kardiak lab, cardiac cat lab, kemudian pemeriksaan enzim jantung, lakukan X-ray, tapi kalau misalkan memang tidak memungkinkan, nggak usah dulu, lakukan EKG sambil e, berjalan ini kita langsung pemberian obat-obatan ya pertama kita berikan aspirin ya jadi teman-teman nanti kalau ditanya obat utama jangan ngomong nitroglycerin dulu ya aspirin dulu ya karena patofisiologinya adalah trombosis sehingga kita harus berikan antitrombotik yaitu adalah aspirin biasanya langsung dikombinasikan juga dengan klopidogrel aspirin dulu kita kasih kasih juga oksigen berikan morfin pain control dan juga berikan baru nitroglycerin. Umumnya morfin ini ya kalau di Gaten Indonesia dia dipakainya nanti setelah kita berikan NTG atau uh, NTG sublingual ini ya. Kalau NTG sublingual itu tidak mempan ya udah tiga kali pemberian baru kita masuk ke pain control morfin. Selanjutnya langsung deh cek EKG-nya gimana? STEMI? Kalau STEMI, konsepnya berapa nih? Kurang dari 12 jam enggak? Oke, kalau kurang dari 12 jam berarti kita harus lakukan trombolisis. Kalau lebih dari 12 jam cek dulu gimana troponinnya, gimana uh, prognosis pasien yang berdasarkan timi. Kalau misalkan oke, okay, oke, okay, kita lanjut ke trombolisis. Nah, kalau kurang ada 12 jam, trombolisis yang untuk STEMI. Trombolisis itu dibagi dua, trombolisis mekanik dan trombolisis farmakologis. Kalau trombolisis mekanik berarti di PCI. Kalau trombolisis farmakologis berarti diberikan obat-obatan anti, uh, sorry, obat-obatan febinolitik gitu ya. Nah, kalau misalkan diberikan PCI, maka dalam waktu kurang dari 90 menit pasien sudah harus door to balon tapi kalau mau diberikan uh, obat farmakologi uh, fibrinolitik dia harus door-to-needle 30 menit ya. Nah, uh, umumnya kalau misalkan berdasarkan uh, penelitian prognosis uh, pasien yang diberikan antara PCI dengan uh, apa namanya? fibrinolitik itu sama kalau misalkan onsetnya kurang dari 12 jam. Jadi, nanti kalau teman-teman ketemu soal, ceritanya terkait dengan terapi definitif pada pasien STEMI jangan langsung jawab PCI, tapi kalau misalkan memang ada jawaban trombolisis, ya pilih trombolisis. itu, Karena memang trombolisis ini bisa keduanya, gitu kan? Tergantung nanti posisi teman-teman di mana. Kalau di pusat jantung dan cat lab tersedia, silakan PCI. Tapi kalau nggak ada, ya mau gimana? Kita harus lakukan fibrinolitik. Gitu. Oke, ini gambaran EKG-nya. Oke, sebelum itu kita masuk sini dulu. Jadi dalam diagnosis kita juga harus tahu lokasi dari infarknya gitu ya pada saat lakukan EKG di mana dia posisinya apakah dia di anterior anteroseptal di inferior gitu ya nah yang berbahaya itu adalah inferior disini nah, apa karena dengan adanya masalah di inferior atau right ventricle itu dapat berdampak pada uh, penurunan kontraksi dari atrium kanan sorry ventricle kanan nah ventricle kanan ini kan rentan banget ya untuk mengalami disfungsi sehingga kalau misalkan pada pasien-pasien dengan kondisi tersebut kita lebih sarankan loading cairan dulu dibandingkan kita uh, lakukan pemberian terapi karena dengan pemberian terapi berdampak pada penurunan kontraksi lebih lebih lanjut gitu ya. Oke, ini biomarker tadi udah. Nah, ini ada STEMI, gambaran-gambarannya ada STEMI anteroseptal, STEMI infralateral ya. Nah, kalau antereseptal kita lihat nih di V1, V2, V3, V4 sampai V5 sih udah enggak ya, enggak terlalu ya. Sini nih, lihat. Ini udah ada ST elevasi, ini sangat jelas ST elevasinya, ini juga ada ST elevasi. Nah, untuk dapat menentukan ST elevasi itu teman-teman harus bandingkan antara titik ini, titik titik J dengan dengan garis isoelektrik. Titik J itu adalah pertemuan antara gelombang T dengan QRS ya sini. Nah, lihat nih garis, garis isoelektrisnya di sini nih. Kan udah jauh banget ya. itu Nanti sebenarnya ada kriteria, tapi teman-teman kayaknya nggak perlu lebih lanjut membahas terkait dengan kriteria STEMI itu berapa 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 amplitudonya, berapa ininya, tapi intinya kalau kita mau menentukan pasien ini STEMI atau NSTEMI ataupun WP kita harus menemukan adanya kelainan EKG pada minimal 2 lit yang berdekatan. Jadi Misalkan di V1, V2, oh itu bisa. Di V2, V3, oh itu bisa. 2, 3 AVF, oh itu bisa. gitu ya. Jadi kalau misalkan baru ketemu di AVL, lagi ketemunya kan di AVL kan yang memang sorry, di AVR lagi ketemunya. Misalkan ketemunya T inversi di AVR. Padahal T inversi di AVR udah pasti normal gitu ya. Tapi teman-teman mungkin karena masih baru, jadi masih bingung-bingung, oh ini ada T inversi nih di AVR nih. Masalah nih gitu kan. Mungkin pasiennya langsung dibilang NSTEMI. Padahal nggak kayak gitu ya. Harus ada dua lead yang berdekatan untuk dapat mendiagnosis pasiennya itu ada SKA atau enggak. Kemudian yang kedua juga adalah terkait dengan apa tadi ya? Lupa deh jadinya. Nanti deh kalau ingat kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini ada Timi Score. Jadi kalau Timi Score ini merupakan scoring untuk dapat menilai prognosis pasien-pasien stable ya. Dinilai dari berdasarkan usia, komorbiditas, kemudian pada pemeriksaan fisik dan gambaran klinis pada pasien ya. Ini juga biasanya jarang sih karena kita biasanya dokter umum itu kalau di ini ya di di bagian guideline ini ya kita hanya sampai sini sampai interpretasi bahkan ya sorry, sorry. Sampai, sampai interpretasi baru kita rujuk ya umumnya seperti itu. Oke, ini tata laksananya nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait dengan kapan pakai kapan pakai PCI, kapan pakai fibrinolitik. Uh, nah kemudian komplikasi dari sindrom koroner akut ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami infark miokard itu akan mengalami penurunan kontraktilitas, gangguan instabilitas dari elektrolit, gangguan atau masalah dari kematian sel-sel, dan terjadi inflamasi perikardium. Ya. Dengan adanya penurunan kontraktilitas, maka pasien ini akan mengalami hipotensi, kemudian lama-kelamaan iskemia, dan seterusnya. Kondisi ini disebut dengan shock kardiogenik. Ya. Dengan adanya penurunan kontraktilitas, ya, aliran darah akan terganggu. Nih. Kita ingat ada triad Virko, hiperkoagulabilitas, disfungsi endotel, dan juga satu lagi stasis status aliran darah. Maka dengan adanya masalah kontraktilitas, darah nggak bergerak-gerak, terjadi pembentukan trombus. Trombus di dalam jantung lama-kelamaan bisa emboli, stroke. Gitu ya. Kemudian kalau ada instabilitas elektrik, pasien akan mengalami aritmia. Kalau ada nekrosis dari jaringan, itu dampaknya akan mengalami gagal jantung kongesti. Gitu ya. Terakhir, kalau misalkan ada perikarditis atau mungkin bahkan sampai terjadinya ruptur dari ventrikel itu dapat mengalami kardiak tamponit. Dan itu sangat berbahaya terjadinya kardiak tamponit. Ya, berdasarkan statistik dari bidang toraks kardiovaskular itu hanya 5 sampai 10 persen ya kemungkinan hidup pada pasien-pasien yang sudah mengalami kadar tamponnya itu. Oke, sebelum kita lanjut ke gagal jantung ada pertanyaan terkait SKA. Ini ada dari Kevin dulu ya, dari Untar ya. Izin bertanya mengamang angin vektoris menjalar ke lengan kiri dan tidak menjalar ke lengan kanan. Oke, jadi kenapa tidak menjalar ke lengan kanan? Umumnya memang tidak menjalar ke lengan kanan ya kalau misalkan memang jantungnya di kiri. Ada juga karena pasien-pasien dengan dextrocardia atau jantung di kanan. Nah, kenapa dia ke jantung kiri? Karena pada pasien-pasien, sorry bukan pasien ya, karena kita memiliki anatomi tubuh di mana saraf kita itu kan simetris ya, kanan kiri ya. Antara C4 maupun dari C4 sampai sorry, dari T4 sampai C7 sampai T4. Ya. C7 sampai T4 itu kita simetris ada yang ke kiri ada yang ke kanan. Nah, jantung ini kan adanya di kiri ya. Dengan adanya jantung di kiri ini dampaknya akan lebih besar di kiri juga karena metabolit-metabolitnya akan berkumpul di sisi kiri bukan di sisi kanan. Beda lagi nanti kalau pasien-pasien dextrokardi saya belum pernah baca sih kalau misalkan pasien ACS dengan dextrokardi karena umumnya dextrokardi itu kelainan kongenital yang juga ada kelainan lainnya gitu. Mungkin seperti itu dulu dari Kevin. Eh, kalau misalkan masih ada pertanyaan boleh ditambahkan di bawah ya. Selanjutnya ini dari Dandi, dari Unjani, izin bertanya. Untuk menentukan waktu door to needle dan door to balloon itu patokannya dimulai sejak kapan? Nah, sejak kapan itu adalah sejak uh, pertama kali kontak dengan medical paramedik. ya Jadi pertama kali ketemu dokter atau ketemu paramedik itu sudah dihitung waktunya. 90 menit itu dari situ, bukan dari pada saat pasien nyampe di IGD. Ya. Jadi first medical contact. Apakah sejak pasien datang ke RS atau sejak pasien merasakan serangan? Uh, jawabannya adalah pada saat first medical contact ya dianggap waktu dihitung itu sejak first medical contact itu oke okay, ada lagi yang ingin bertanya oke okay, kita seperti ini ada oh ya yeah. ya yeah, sama-sama dan di okay, kita lanjut dulu berarti ya belum ada lagi pertanyaan kita lanjut dulu ke gagal jantung oke okay, di sini juga ada main map lagi tentang gagal jantung agak banyak ya jam berapa nih oh, jam 4 ya kita buru-buru berburu. Ya, nah, teman-teman buka puasanya jadi kurang nikmat ya karena banyak belajar. Gagal jantung ini merupakan sindrom klinis ya, disebabkan oleh adanya kerusakan struktural ataupun fungsional sehingga terjadi masalah dalam pengisian ventrikel ataupun ejeksi darah. Jadi pengisiannya terganggu, pengeluaran darahnya pun terganggu gitu ya. Oke. Kita bahas Bahas ke langsung ke patofisiologinya aja. Jadi bagaimana si patofisiologi gagal jantung. Jadi gagal jantung itu ada dua intinya. Ada yang masalah disfungsi sistolik, ada yang masalah disfungsi diastolik, atau keduanya. Uh, kalau misalkan berdasarkan guideline ESC tahun 2016 dikatakan uh, reduce ejection fraction atau fraksi ejeksi menurun, atau uh, preserve ejection fraction atau fraksi ejeksi menetap. Ya. Intinya pada pasien-pasien dengan disfungsi sistolik itu terjadi karena ada masalah kontraktilitas jantung misalkan jantungnya sudah melemah kontraktilitasnya usia lanjut gitu ya. atau mungkin memang pasiennya sudah memiliki hipertensi lama sehingga kontraktilitasnya makin lama makin menurun. Gitu. Serta dengan adanya peningkatan afterload jadi tekanan uh, overload tekanan kronik yang cukup lama gitu ya, yang nah, ada dampaknya adalah masalah sistolik, jadi jantungnya tidak dapat mengejeksikan darah secara maksimal sehingga fraksi ejeksi yang menandakan cardiac output dari jantung itu akan menurun. Dampaknya adalah cardiac output yang turun sehingga pasien akan mengalami penurunan uh, vaskularisasi ke area perifer sehingga pasien akan gampang lelah, gitu ya, sesak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada fraksi ejeksi tetap, yaitu adalah preserve ejection fraction. Nah ini disebabkan adanya gangguan dari pengisian diastolik, umumnya pada pasien-pasien dengan LVH. Nah seperti kita ketahui dengan adanya LVH kan serat-serat otot di jantung kiri akan lebih tinggi kan, terutama di ventrikel kiri. Nah, tekanannya pun akan lebih tinggi sehingga pada saat darah memasuk dari atrium kiri ini, memasuk dari atrium kiri, itu akan lebih sulit juga karena tekanan yang dibutuhkan harus lebih besar. Lama-kelamaan dengan adanya peningkatan tekanan ini, atrium kiri pun akan memperbesar tekanan dirinya juga dan peningkatan tekanan atrium kiri. Kalau atrium kiri meningkat, vaskular paru pun akan ikut meningkat juga. Lama-kelamaan tekanan hidrostatik di vaskular paru meningkat, akhirnya ada transudasi cairan dari vaskular paru menuju ke interstisial paru atau alveoli paru. Dampaknya adalah sesak, ya, gejala-gejala kongesti nah ini perbedaan gambaran dari uh, kurva Frank Starling pada pasien dengan HFpEF dengan HFpEF ya yang reduce ejection fraction dan yang preserve ejection fraction intinya di gambaran ini kita mau kasih lihat bahwa pasien-pasien dengan reduce ejection fraction itu volume di dalam jantungnya itu lebih besar kenapa karena dia gangguan kontraktilitas jadi jantungnya itu tidak mampu mengumpulkan darah ke seluruh tubuh karena tadi kontraktilitasnya menurun atau afterloadnya terlalu besar sehingga jantung ini hanya menyimpan darah lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan. Dampaknya volumenya akan lebih besar. Lihat nih, di sini, end diastolic volume akan lebih besar. Berbeda dengan HFP atau preserved ejection fraction. Pada preserved ejection fraction, fraksi ejeksinya normal. Kita lihat di sini. ya Nggak terlalu jauh lah perbandingan yang dikeluarkan sama yang dimasukkan. Yang merah itu yang masuk, yang biru itu yang dikeluarkan. Nah, ternyata dia ada peningkatan tekanan di sini. ya Pada pasien-pasien yang HFP. berbeda dengan pasien yang Half kalau half itu hanya punya peningkatan volume, tapi tekanannya tetap. Tapi kalau half itu dia sudah ada peningkatan tekanan, tapi volumenya masih normal. Ya. Oke, okay. Ada juga uh, satu mekanisme yang disebut dengan gagal jantung kanan. Intinya gagal jantung kanan ini hanya gagal jantung di sisi kanan. Ya. Umumnya tapi gagal jantung kanan ini terjadi karena juga ada gagal jantung kiri. Karena tadi sirkuit jantung ya kalau tadi jantung kiri meningkat tekanannya lama-lama ke vaskular paru vaskular paru meningkat akhirnya ventrikel kanan harus meningkatin juga ke tekanannya lama kelamaan pun seperti itu akhirnya terjadi gagal jantung kanan nah Kemudian kalau gagal jantung kanan ini gambaran klinisnya berbeda dengan gagal jantung kiri. Gagal jantung kanan ini akan lebih ke arah retensi cairan ya, yaitu ada asites, pasiennya ada edema periorbita ataupun ke edema perifer di kaki. Kemudian juga bisa mengalami apa namanya akhirnya yang rasa berat gitu itu menjadi salah satu uh, penyebab uh, terjadinya uh, maaf itu menjadi salah satu me ma manifestasi klinis dari adanya gagal jantung kanan. Gitu ya. Selanjutnya adalah mekanisme kompensasi jantung. Jadi jantung itu tidak serta merta dia udah dikasih cobaan gitu ya untuk mengalami gagal jantung dia nggak ngelakuin apa-apa. Tapi dia juga melakukan kompensasi. Dia ada ngelakuin Frank Starling, neurohormonal, sama remodeling. Nah mekanisme Frank Starling ini intinya kan tadi ya pada pasien-pasien dengan half HFrEF itu kan end diastolic volume yang akan meningkatkan di dalam ventrikel kiri sehingga dengan adanya peningkatan volume maka serat-serat jantung yang meregang akan lebih banyak. Kalau serat-serat jantung meningkat lebih banyak maka dia akan kontraksi lebih kuat. Intinya seperti itu. Tapi kalau lama kelamaan pun akhirnya mekanisme Frank Starling pun tidak berguna juga karena kontraktilitas jantung sudah rendah Selanjutnya adalah perubahan neurohormonal, yaitu adalah peningkatan simpatis, peningkatan renin angiotensin aldosterone sistem, dan terakhir adalah peningkatan ADH. Jadi pada pasien-pasien yang juga ada masalah ginjal ataupun memang murni karena masalah jantung itu pun terjadi retensi natrium dan air sehingga sistem rasnya akan terganggu gitu ya. Kemudian terakhir adalah hipertrofi dan remodeling. Nah, remodeling ini yang paling berbahaya pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung karena dengan adanya remodeling ini dampaknya secara kronik akan menyebabkan gangguan kontraktilitas lebih lanjut ya walaupun memang secara akut itu akan berperan penting untuk dapat meningkatkan stroke volume ataupun cardiac output. Gitu ya, tapi lama kelamaan akan memperburuk juga. Tuh. Gitu. Nah, salah satu obat yang sering digunakan pada pasien gagal jantung adalah dapat mencegah terjadinya remodeling karena dia punya efek anti remodeling ventrikel itu adalah SI. Jadi makanya salah satu obat utamanya pada pasien gagal jantung adalah SI, gitu ya. Oke, untuk klasifikasinya teman-teman pasti sudah pada tahu. Jadi ada yang dari NIHA, ada yang dari AHA, gitu ya, dari grade 1 sampai 4 sampai A sampai D. Ini nanti teman-teman kalau misalkan dapat pasien, kemudian uh, dilakukan assessment, jangan lupa menuliskan diagnosisnya adalah gagal jantung. Gagal jantung apa? Kanan, kiri, atau kronik aja, disertai dengan derajat nihanya, dengan derajat niha 1, 2, 3, 4, atau dengan derajat AH. Nah, biasanya AH itu umumnya harus cari masalah struktural, biasanya ini hanya untuk orang-orang yang spesialistik, ya, karena dia udah punya EHU. Tuh. Kemudian berdasarkan kondisi fraksi ejeksi tadi sudah dijelaskan ada yang HFp ada yang HFp. Tapi kalau berdasarkan ESC tahun 2016 ditambahkan satu lagi disebut dengan heart failure dengan mid range ejection fraction. Jadi dia tengah-tengah nih dengan LVEF 40% sampai 49% ya. Oke, okay. bagaimana untuk penegakan diagnosisnya? Jadi kalau misalkan kita ketemu pasien dengan HF atau heart failure kita lakukan anamnesis, cari keluhannya biasanya umumnya ortopnu yaitu pasiennya pada saat tidur butuh lebih dari dua bantal misalkan karena disesak kalau misalkan tidur rata PND misalkan pasien baru dua jam tidur nih eh kebangun karena sesak nah itu PND beda sama kalau misalkan baru 30 menit kalau 30 menit 30 menit dia tidur bangun itu biasanya baru karena ortopno ya kemana DOE atau dysno on effort jadi kalau dysno on effort ini merupakan kondisi karena penurunan kadar output ya jadi pasien baru jalan jauh dikit capek baru duduk dikit capek ya Kemarin kita tanya, Pak, Bu, ada riwayat penyakit jantung nggak sebelumnya? Misalkan ada riwayat serangan jantung nggak? Atau mungkin pasiennya punya riwayat pernah dilakukan PCI atau mungkin pernah dilakukan CABG. Gitu ya. Tanya juga dari riwayat hipertensi atau nggak dan penggunaan diuretik. Dari PF, kita cari ada rongki basah, edema kaki, murmur -mur jantung, dilatasi vena jugular, maupun pelebaran batas jantung. Dan dari EKG, kita cari ada abnormalitas atau nggak. Nah, umumnya pasien-pasien HF itu ada LVH ya, pada kondisi yang kronik. Tapi pada kondisi yang akut, nanti kita bahas di gagal jantung akut, itu biasanya ada SKA, ada sindrom koroner akut. Jadi kita harus hati-hati menangani pasien-pasien dengan gagal jantung. Nah, kalau kita menemukan klinis lebih dari sama dengan satu dari atas, ya, maka kita lanjut untuk lakukan pemeriksaan BNP atau brain natriuretic peptide. Bisa menggunakan NT pro BNP atau BNP umum. Tapi karena ini jarang dan sangat mahal harganya, biasanya langsung dilakukan rujuk untuk echo kardiografi oleh dokter jantung atau spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari gambaran klinis yang kita cari ini nggak ada, umumnya biasanya bukan HF atau bukan heart failure. Kita coba cari etiologi lain, apakah mungkin ternyata pasien PPOK, asma dan sebagainya, gitu ya. Terutama mungkin kalau untuk teman-teman yang nanti bekerja sebagai dokter umum di IGD yang eh, rumah sakit rumah sakit khusus jantung gitu ya. Jadi jangan pernah lupakan juga kira-kira eh, etiologinya ternyata mungkin juga ekstra kardiak gitu ya. Nah terakhir adalah terapi untuk gagal jantung. Jadi untuk terapi gagal jantung ini sebenarnya gampangnya kita harus kombinasikan obat-obatan ini di utama yang pertama itu kita berikan diuretik biasanya biasanya dipakainya furosemid dosisnya umumnya dia mulai dari satu kali dua bisa satu kali empat atau dua kali empat tergantung dari klinis pasien kondisinya seberat apa Oke. kemudian kita berikan SI seperti tadi juga saya saya katakan bahwa SI ini merupakan anti remodeling jadi sangat penting untuk diberikan jadi kalau ditanya pentingnya mana diuretik sama SI SI jawabannya kenapa karena SI ini akan membuat terjadi memberikan efek anti remodeling. Jadi untuk jangka panjang. Kalau diuretik itu hanya simptomatik. Nah ini yang menjadi salah kaprah pada pasien-pasien HF. Jadi dia kalau minum SI itu nggak membaik gejala sesaknya. Malah dia akhirnya cuma minum diuretik aja, SI-nya ditinggalin. Ya. Kemudian ketiga ada beta blocker. Nah beta blocker ini penting, ini juga untuk dapat meningkatkan vaskularisasi jantung karena dengan adanya penurunan, ya eh, penurunan eh, irama ja, sorry, rate dari jantung, dia akan meningkatkan aliran ke vaskular jantung gitu ya. Sehingga beta blocker ini penting untuk dapat memberikan efek Uh, peningkatan suplai oksigen menuju jantung. Nah, tapi harus hati-hati juga pemberian beta blocker dengan diuretik yang secara bersamaan takutnya nanti hipotensi berlebih, ya. Nah, kemudian kita berikan terapi. Nanti kalau misalkan ternyata pasiennya masih bergejala dan kita setelah rujuk LVEF atau left ventricular ejection fraction yang masih kurang dari sama dengan 35 ya sudah sangat sudah sangat rendah, maka kita tambahkan satu obat lagi yaitu MRA mineral corticoid receptor antagonis yaitu adalah spironolactone ya Nah intinya sih biasanya kita cuma sampai sini nih Selanjutnya kita rujuk. Ya. Lanjut terakhir adalah gagal jantung akut. Jadi intinya bedain antara gagal jantung akut sama gagal jantung kronik ya. Kalau gagal jantung kronik yang e, stabil itu memang dia pasiennya ada sesak sesak tapi dia tidak membutuhkan sampai perawatan. begitu gitu. Jadi pada gagal jantung akut pasien dengan onset cepat perburukan gejala dengan tanda gagal jantung yang sifatnya membahayakan nyawa. Jadi pasiennya sesak memberat, penurunan saturasi oksigen bahkan sampai ada nyeri dada itu sangat berat. Jadi itu disebut dengan gagal jantung akut. Nah, kenapa nanti bedanya sih gagal jantung akut sama gagal jantung kronik? Ya terapinya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman pakai terapi gagal jantung kronik, kasih beta blocker kepada pasien yang sedang gagal jantung akut, maka jantungnya akan semakin rusak gitu ya, semakin lemah. Jadi dia akan cepat meninggal juga pasiennya kira, -kira kalau misalkan teman-teman pakai obat obatan gagal jantung kronik. Makanya dibedakan antara GJA dengan GJK gitu ya. Nah, gagal jantung akut ini dibagi menjadi dua, ada yang de novo dan ada yang acute decompensated apa bedanya kalau di Novo, jadi dia baru onset pertama dia nggak pernah sama sekali kena gagal jantung sebelumnya tapi kalau akhir decompensated dia udah pernah riwayat CHF sebelumnya chronic heart failure dan dia juga pernah juga kena uh, gagal jantung akut tapi sekarang dia kena lagi nih dekom ya gitu nah kalau AHF umumnya kejadiannya disebabkan oleh ACS tapi kalau misalkan dekom itu umumnya disebabkan oleh infeksi atau misalkan karena compliance obat yang buruk jadi pasiennya nggak suka konsumsi obat SI dia cuma mau pakai diuretik diuretiknya habis SI-nya masih banyak kemudian ini profil klinis pasien gagal jantung akut jadi kita harus menentukan profil klinis pasien dengan gagal jantung akut yang paling penting di sini adalah warm wet sama cold wet ya ini umumnya biasanya jarang kita temukan ya jadi kalau warm wet itu apa jadi pasien dengan adanya kongesti gitu ya disertai dengan tanpa ada gejala hipoperfusi jadi uh, perfusi di perifer bagus, Akralnya hangat, nadinya kuat, tapi pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik gitu ya. Loh, kok ada rongki, loh kok ada asites, loh kok ada edema perifer gitu ya. Sehingga ini masuk ke dalam kondisi uh, warm and wet ya. Nah, kita lihat dulu klinis pasien. Pasiennya lebih ke arah hipertensi atau kongesti Kita lihat cek tekanan darah. Oh, tekanan darahnya normal nih, 140/90. Oke, kita pakai yang kongesti. Berarti kalau pakai yang kongesti kita berikan pasien diuretik baru diberikan vasodilator. Berbeda kalau misalkan pasien ini uh, hipertensi kalau oh, hipertensi kemungkinan afterloadnya yang tinggi nih sehingga kita kasih vasodilator dulu baru kita berikan diuretik untuk menurunkan kongestinya Tuh ya ternyata cold and wet cold and wet intinya dia ada kongesti disertai dengan adanya hipoperfusi jadi selain ada masalah kongesti dia juga pada saat kita cek nadinya lemah akralnya dingin gitu ya ini tanda-tanda shock cardiogenik lah intinya nah sehingga kita cek tekanan darah oh ternyata sistolika uh, sistoliknya kurang dari 90 nih oke kita naikin dulu dengan inotropik gitu ya tapi kalau misalnya tekanan darahnya bagus kita 90, ya, terus ada kongesi dengan hipoperfusi kita kasih vasodilator dulu. Ya. Nah teman-teman harus hati-hati uh, dalam penggunaan inotropik dengan vasopresor, gitu, terutama uh, saat emergensi karena uh, keduanya ini memiliki efek yang berbeda. Kalau inotropik ini adalah untuk meningkatkan kontraktilitas jantung, sementara vasopresor ini untuk meningkatkan tekanan pada vena-vena perifer dan arteri-arteri -arter perifer sehingga akan meningkatkan uh, tekanan jantung juga nah umumnya pada pasien-pasien dengan gagal jantung diberikannya adalah inotropik dulu kadang jarang sekali diberikan vasopresor vasopresor ya. umumnya diberikan pada pasien-pasien sepsis gitu. dan juga vasopresor dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan oke ini tadi udah dibahas cukup banyak hanya nah, obat-obatannya dosis-dosisnya tadi ya kalau untuk SI biasanya kita kasih captopril ya. kalau memang tidak memadai ya fasilitasnya diberikan dimulai dari dosis 6,25 tiga kali 1 sampai 53 kali satu. Tapi kalau misalkan teman-teman kerja di tempat yang bagus gitu ya, jadi eh, ada eh, obat lain kita biasanya pakai ramipril karena apa? Karena dia hanya bisa di, bisa hanya diberikan satu kali sehari. Kalau captopril kan tiga kali sehari kan, ya pasti compliance pasien akan lebih baik apabila diberikan satu obat sehari dibandingkan tiga kali sehari. Gitu ya. Kemudian beta blocker biasanya pakai besoprolol, besoprolol atau nama dagangnya konkor gitu ya. Bisa pakai 1,25 dulu. Nah, di Indonesia itu kayaknya nggak ada yang 1,25, ada, adanya dua setengah. Biasanya pasiennya disuruh belah sendiri di rumah dua setengah, lima sama sepuluh ya di Indonesia. ARB kalau misalkan pasiennya tidak cocok dengan SI, misalkan batuk-batuk atau tidak apa namanya tidak comply terhadap SI, baru diberikan ARB bisa diberikan ke ARB Sartan. Okay. Falsartan ada juga, tapi cukup mahal. Biasanya falsartan itu sudah dikombinasi dengan amlodipin. Okay. dan jarang obat-obatan falsartan itu sendiri. Kemudian terakhir ada MR, MRA Mineral prokortikoid reseptor antagonis yang bisa dipakai adalah spironolakton dosisnya satu kali dua sampai satu kali lima puluh ya kalau untuk arni if channel blocker itu nanti kalau teman-teman udah mau siap-siap spesialis jantungnya belakangan aja Nah, untuk obat-obatan diuretik yang bisa dipakai adalah furosemid. Nah, ini ada salah satu pengecoh di beberapa soal UKM PPD beberapa tahun lalu. Jadi, dia itu menyertakan pasien dengan uh, klinis gagal jantung dan kongesti, tapi tidak ada pilihan furosemid, adanya hidroklorotiazid. Ya udah, pakai aja hidroklorotiazid. Jadi, jangan pakai SI, karena ditanyanya adalah terapi simptomatik, ya, bukan terapi definitifnya. Tuh. Oke. Ini ada beberapa tambahan, nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait dengan gagal jantung akut. Oke, ini paling tambahan ya terkait dengan inotropik dan vasopresor yang diberikan. Jadi kalau vaso inotropik itu bisa diberikan dobu dan dopa ya, antara dobu atau dopa. Teman-teman bisa pakai antara dobu atau dopa. Kalau misalkan vasopresor bisa pakai norep atau epinefrin. Biasanya epinefrin ini jarang dipakai ya. Karena epinefrin ini bisa mengikat ke semua reseptor, takutnya nanti malah berlebihan epinefrin dipakai untuk harga keras aja. Kemudian ada vasodilator yang bisa dipakai adalah NTG ya, nitroglycerin. Tapi kalau memang nggak ada ya udah ISDN. Dan biasanya dipakainya IV. Tapi kalau teman-teman nanti kerja di rumah sakit tidak ada IV ya udah pakai apa namanya pakai yang oral gitu ya. Oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan dulu ya. Ini ada dari Victoria dari UPH. Bagiannya pasien dengan ADHF datang dengan sesak berat, namun tekanan darah 200 per 120. Kita berikan terapi apa dulu ya dok? Ah oke. Okay. Jadi kita cek dulu nih ADHF ini termasuk profil klinis apa? Ini kalau dilihat dari soal uh, dari pertanyaannya kan ada sesak berat, berarti kongesti ada nih. Nah tapi kita cek dulu nih kira-kira uh, perifernya bagaimana tadi uh, ada hipoperfusi atau enggak. Tapi kan kalau ada tekanan ada 220, umumnya biasanya enggak hipo, uh, enggak hipoperfusi ya umumnya masih bagus. Jadi dia masuk ke kategori apa tadi? Kalau misalkan dia mana tadi gambarnya? Ya dia ada kongesti ya, tapi dia enggak ada hipoperfusi itu Berarti dia masuknya warm and wet nah tekan darahnya tinggi nih tadi berapa 100 200 lebih ya nah berarti kita kasih vasodilator dulu itu jadi walaupun dia ada sesak kita tetap kasih vasodilator dulu baru nanti diberikan diuretik kenapa sih nggak boleh digabung karena efek hipotensinya Gitu ya takut banget efek hipotensinya walaupun memang tekan darahnya sangat tinggi kita turunkan dulu dengan vasodilator targetnya misalkan kurang dari 25% MAP ya itu baru nanti kita masukkan diuretik tapi ini berbeda antara pokoknya nanti teman-teman pada saat praktik klinik tuh agak beda antara anestesi, antara jantung, sama IPD. Kalau IPD umumnya dia biasanya pelan-pelan, pakainya fase dilatar dulu baru diuretik. Kalau jantung biasanya sama anestesi umumnya dia agresif, jadi langsung double. Tapi kalau jantung biasanya lebih mikir-mikir dikit dengan uh, apa namanya obatnya itu di apa namanya di adjust dosisnya. Jadi dikombain antara fase dan diuretik, tapi Dosisnya diatur gitu, nggak semuanya dimainin, nggak semuanya dimasukkan secara dosis penuh, itu. Oke. Okay. Target penurunan sebelum pemberian diuretiknya berapa ya? Oke, okay. jadi kalau target penurunannya sama ya uh, untuk hipertensi seperti hipertensi emergensi, karena ini kan sebenarnya jadi masuk ke hipertensi emergensi yang uh, HMO-nya jantungnya, jatuhnya. Jadi targetnya sama sesuai dengan gambaran tadi. Sorry, yang ini ya. Target dari penata laksana hipertensi emergensi. Nah ini dia. Kita masuk ke kemungkinan sih lebih ke arah ini ya akut kardiojenik ya. Jadi SBP nya kita turunkan kontrerasi 140. Biasanya menggunakan nitroglycerin ya. Di, -di juga nih kalau di sini sih dia di combine dengan loop diuretik. Karena orang -orang yang ngeluarin AH sih orang-orang jantungnya. Jadi mereka agak lebih agresif untuk pemberian obat-obatnya. Oke, okay. oke. Okay, terima kasih Victoria. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita masuk ke edema paru akut agak singkat sih untuk edema paru akut. Kita lanjut dulu ya kalau gitu ya ke edema paru akut. Jadi edema paru akut, oke okay, mana dia? Nah ini dia. Edema paru akut ini intinya adalah terjadinya akumulasi cairan di paru-paru, ya akibat adanya ekstravasasi atau intinya transudasi ya plasma dari uh, intravaskular paru menuju ke interstisial paru atau ke alveoli paru. Nah, nah penyebabnya ada dua. Ada yang kardiogenik, ada yang non kardiogenik. Nah yang kardiogenik tadi misalkan pasien sudah dengan kondisi gagal jantung kiri. Kalau terjadi gagal jantung kiri, tekanannya tinggi di kiri, lama-lama ke atrium kiri, kemudian ke vaskular paru. Kalau misalkan sudah terjadi peningkatan tekanan di vaskular paru, dampaknya adalah pengeluaran atau ekstravasasi cairan dari plasma menuju ke interstisial paru. Itu kausa kardiogenik yang utama. Yang kedua, kausa non kardiogenik. Misalkan pasien dengan PPOK. Pada pasien-pasien dengan PPOK, itu terjadi kondisi vasokonstriksi yang berlebihan pada vaskular paru, terutama di arteriol maupun di Uh, venul-venulnya. Dampaknya adalah peningkatan tekanan hidrostatik di intravaskular, sehingga terjadi pula uh, ekstravasasi atau transudasi cairan dari vaskular paru menuju ke interstisial maupun alveoli paru. Tuh. Ada juga penyebab lain, misalkan pasien dengan uh, gagal, sorry, gagal ginjal yang overload, itu juga dapat berdampak pada edema, edema paru non -kardiogenik. Nah, kita kan bingung ya, ini kok kayaknya sama aja sama gagal jantung. Sebenarnya beda. Jadi cara ngebedainnya adalah edema paru akut ini versi lebih beratnya dari gagal jantung akut, gitu ya. Kenapa? Pertama kita harus cek dulu auskultasi. Umumnya pada edema paru kita dapat katakan edema paru. Kalau misalkan saat kita auskultasi itu dua per tiga lapang paru itu penuh dengan cairan. Jadi rongki semua. Kita perkusi redup semua dua per tiga paru. Lapang paru kanan kiri, gitu ya. Itu satu. Kemudian kedua, pasien datang dengan keluhan selain adanya sesak juga disertai dengan batuk produktif yang sifatnya adalah froti pink sputum. Pink frothy sputum. Jadi sputumnya warnanya pink disertai dengan berbuih. Nah, itu dua hal itu menjadi tanda klinis yang lebih mengarahkan kita ke edema paru akut dibandingkan ke arah gagal jantung akut. Terus tata laksananya gimana? Oke, jadi pada pasien-pasien dengan edema paru akut, terapi utamanya kita berikan diuretik. Ya, kita berikan diuretik. Yaitu dengan loop diuretik umumnya furosemid. Nah, dosisnya berapa? Tergantung. Misalkan pasiennya sudah gagal jantungnya dulu, dia biasanya pakai diuretik pakai furosemidnya 40 ya udah kita masukin dulu bolus 40 tapi kalau nggak tahu ya tetap kita pakai 40 mm -hmm. juga sih 40 kita masuk kemudian kalau misalkan pasien ada hipoksemi ya saturasi oksigen kurang dari 50% kita berikan oksigen kalau pasiennya ada ansietas gitu ya, nggak bisa istirahat gitu sangat ansietas gitu kita berikan opiat ada juga beberapa yang menggunakan diazepam tapi di luar dari guideline sebenarnya kemudian kita lakukan pengukuran tekanan darah Bagaimana tekanan darahnya? Kalau misalkan dia kurang dari 85 atau shock, maka kita berikan inotropik. Kalau antara 85 sampai 110, kita tidak membutuhkan terapi karena sudah normal. Kalau lebih dari, lebih, dari, lebih dari 110, nah ini agak membingungkan sebenarnya. Kenapa harus diberikan NTG? Ya, ada beberapa yang bilang pakai NTG, ada beberapa juga yang tidak memerlukan berikan NTG pada pasien dengan sistolik lebih dari 110. Ya. Oke. Oke, kemudian cek bagaimana. Adekuat nggak? Kalau adekuat, lanjutkan. Kalau nggak, lakukan reevaluasi. Apakah ada penyebab lain? Tuh ya untuk edema paru akut, oke okay, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjut? Oh ya udah dikit lagi ya, oh, iya, sorry sorry. Ini kayaknya murmur -mur jantung terakhir deh, masih ada lagi. Oh ada aritmia lagi, oke okay, oke, okay, dicepatin deh. <laughs> oke okay, kita lanjut ke murmur -mur jantung sedikit. Jadi intinya kalau teman-teman mau mendeteksi murmur -mur jantung itu tahu aja lokasi-lokasi auskultasinya. Kalau aorta di kanan, ya di sela iga dua kanan, lini asterlale kanan kalau uh, pulmonal di linea slag 2 linea sternalis kiri, kemudian kalau untuk tricuspid di slag 5 dan kalau mitral di slag 6. Nah, intinya teman-teman harus ingat kapan katup ini membuka, kapan katup ini menutup untuk menentukan mi murmurnya kenapa. Contoh misalkan di mitral ya, mitral paling sering. Nah, mitralnya membuka pada saat diastolik ya. Kenapa? Karena dia harus memberikan darah dari atrium menuju ke ventrikel. Jadi kalau misalkan teman-teman pada saat melakukan auskultasi jantung di mitral, di apex, kemudian teman-teman sambil melakukan pemeriksaan juga untuk palpasi arteri karotis, kemudian ada murmur yang teman-teman dengar pada saat arteri karotis peraba, berarti terjadi murmur yang sifatnya sistolik dong. Nah kalau murmur sistolik berarti kondisinya apa? Kalau sistolik kan si mitral harusnya nutup nih, ya kan? Kalau harusnya nutup, tapi dia ada kedengaran bunyi, ada murmur karena ada turbulensi, berarti dia ada regurgitasi mitral. Beda kalau misalkan murmurnya diastolik, ya. Kalau ada murmur -mur diastolik berarti teman-teman akan curiganya terjadi stenosis mitral. Kenapa? Karena harusnya dia membuka lebar tapi ini dia membuka sempit sehingga ada turbulensi. Nah, sama dengan katup-katup lain seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya tambahan terkait dengan stenosis mitral karena uh, sering juga dikeluarin di soal-soalkan PPD. Jadi, kalau stenosis mitral itu intinya terjadi stenosis atau penyempitan dari orificium uh, katup mitral ya dengan gambaran klinisnya berupa gagal jantung lama-kelamaan, yaitu ada kardiak putih yang menurun dari klinis gagal jantung kanan maupun kiri gitu ya nah umumnya disebabkan karena adanya demam rematik. Oke ini untuk uh, penegakan diagnosisnya sebenarnya mirip-mirip juga dengan gagal jantung, tapi intinya yang paling utama pada saat teman-teman melakukan -teman pemeriksaan fisik adalah didapatkan adanya murmur -mur diastolik ya di apex. Tuh. kita lanjut sedikit ke aritmia. kalau aritmia ini merupakan kondisi di mana terjadinya uh, gangguan irama jantung ya sehingga bisa beradikari maupun takikardi. teman-teman pasti sudah pernah membahas terkait dengan sistem konduksi jantung dari mulai nodus SA dia akan memberikan ke nodus cafe, nodus cafe ke berkas His sampai ke sistem Purkinje gitu ya. Dan juga ternyata ada jalur internodal dari atrium kanan ke atrium kiri dengan gambaran eh, mekanisme potensial aksi sebagai berikut. Nah, kita lanjut aja ke eh, patofisiologi sebenarnya intinya kalau untuk aritmia itu ada dua hal utama. Yang pertama adalah gangguan pembentukan impuls dan yang kedua adalah gangguan konduksi impuls. Kalau misalkan otomatisitas nodus SA-nya turun, dia dapat terjadi beradi aritmia. Kalau misalkan terjadi blok, misalkan ada AV blok gitu, terjadi beradi aritmia juga. Beda kalau misalkan terjadi peningkatan otomatisitas. Kalau otomatisitasnya meningkat, jadi dia makin kencang nih rate-nya untuk dapat memberikan rate ke jantung, maka dia terjadi akutaki aritmia. Tapi kalau misalkan dia ada unidirectional block, jadi ada blok di satu tempat, terus muter lagi aliran listriknya sampai si jantung yang tadi sudah siap berkontraksi lagi, dia malah bikin takia aritmia nah ini ada beberapa foto fisiologi dari masing-masing gambaran EKG-nya kemudian untuk klasifikasi di dibagi dua jadi bradi dan tachy ya intinya kalau teman-teman mau cari kenapa gambaran eh, EKG pada pasien aritmia itu cek dulu eh, QRS-nya kalau misalkan QRS-nya lebar itu udah pasti gangguannya di ventrikel tapi kalau QRS-nya sempit berarti normal dong nah berarti gangguannya bukan di ventrikel tuh berarti di supraventrikular makanya nanti teman-teman harus cek eh, gambaran EKG-nya secara benar gitu ya kalau misalkan menemukan kasus kelas Nah ini adalah tips untuk membaca EKG-nya. Jadi pertama cek dulu cek KRS. KRS reguler atau irregular? Tuh ya. Pertama, reguler atau irregular? Lihat ujung R-nya, masing-masing R-nya. Ini jarak antara R ke R reguler nggak? Oke. Kalau misalkan udah cek nih, oh reguler. Kita cek sekarang KRS-nya lebarnya, sempit atau lebar? Gitu ya. Kalau misalkan lebar, berarti kelainannya ada di ventrikel, intinya gitu. Kelainannya pasti ada di ventrikel. Berarti kita cari apakah DVT di atau dia ventrikel escape rhythm atau fast, ya atau ventrikel extrasystole. Tapi kalau ada sempit, oh sempit nih, berarti gambarannya kira-kira okay, normal. Berarti bukan di ventrikel, super ventrikel nih. Oh kita cek p, cek p, p nya gimana? Oh nggak ada p nya, oh, berarti mungkin SVT nih super ventrikel takikardi. Tapi kalau dilihat, oh ternyata punya normal. Oh, kalau punya normal, antara bisa banyak nih. Ada irama sinus, sinus kari, kari maupun okay. Beda kalau misalnya kita ketemu QRS yang irregular. Kalau udah kita ketemu QRS irregular, RKR-nya itu jaraknya nggak beraturan, kita cek uh, lebar kiarasnya. nya Sampai tata lebar. Balik lagi kalau lebar, intinya masalahnya di ventrikel. Makanya jarak semua kalau dilebar, itu ventrikel-ventrikel semua. Ada VF sama VTP. VT polymorphic ataupun de depoa. ya. Okay. Satu lagi, kalau misalkan di sempit ini berarti kan kelainannya bukan atrikel nih di atas atrikel super atrikel kemudian di P Oke, kita cek P oh ternyata nggak ada P nya AF oh P nya normal Bisa saat oh P nya normal antara six sinus syndrome atau AV block jadi itu merupakan uh, algoritma untuk dapat uh, mengetahui kira-kira ini gambar aritmia apa dari EKG-nya uh, ini apa gitu ya berdasarkan EKG-nya nah ini contoh-contohnya jadi kita lihat di sini sama tadi kita cek dulu uh, kira, uh, apa namanya kompleks RS ini QRS nya kalau dilihat-lihat kayaknya ini ya reguler ya RKR-nya nyatu gitu ya apa namanya jaraknya sama kemudian kita cek oh ini kayaknya saya ada lebar nih kan Kita ada lebar lebih dari 0,12 lebih dari 0,10 kondisi di keterangannya oke okay, kita balik lagi KRS reguler lebar pilihannya antara ventricular escape rhythm atau ventricular takikardi tinggal dua opsinya nah sekarang teman-teman harus ingat kalau ventricular escape rhythm itu adalah kontraksi ventrikel yang harusnya sebelumnya nggak ada jadi kita harus cari di sini ada nggak? Oh ini kok agak ini ventricle semua yang kontraksi dan nggak ada tiba-tiba ventricle sendiri gitu ya. Sehingga kita akan lebih memilih nih VT ventricular tachycardia. Nah ventricular tachycardia pun nanti ada dibagi dua ada yang monomorfik ada yang polymorphic. gitu ya. Kalau yang monomorfik bentuknya sama semua. Tapi kalau yang polymorphic, nih ini ada yang beda nih. Tuh yang beda ya. Nah, VT polymorphic ini juga dapat disebut dengan TDP atau torsa depoa. Nah, untuk proses pemberian defibrilatornya pun sama seperti pasien-pasien yang mengalami cardiac keras, jadi memang TDP ini versi lebih beratnya dari VT polymorphic. Oke, okay, ini tadi VES atau ventricular extrasystole. Jadi intinya dia ada kontraksi ventrikel gini gitu ya. Nah, contoh nih, ini kan KRS. Oh, ini udah mulai lagi padahal ini harusnya belum ada kontraksi ventrikel, ya, kontraksi ventrikel normal, 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 normal. Eh, dia ada lagi padahal harusnya belum ada. Itu disebut dengan ventricular extrasystole. Nah, ventricular extrasystole ini dapat berubah, dapat berupa ini dia ada yang big game ini ada yang trigem ini intinya kalau dia selang seling satu normal satu ada normal ada normal ada disebut big game ini kalau misalkan ini dia masih eh, dua normal satu enggak normal itu disebut trigem ini normal normal abnormal normal normal abnormal nah itu masuk ke trigem ini Oke, kemudian ini untuk ACLS takikardi dengan pulse. Jadi intinya kalau kita ketemu pasien dengan takikardi lebih dari sama 150, kita di, kita lakukan OIM dulu berikan oksigen, pasang monitor, kemudian juga berikan akses intravena. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Pasiennya tekanan darahnya berapa? hipotensi atau enggak? Kita cek kesadaran pasien, kita cek ada tanda-tanda shock apa enggak? Akralnya dingin kah? pak. Urin outputnya kurang dari 0,5 cc per kilogram per jam kah? Cek, Pak, Bu, ada enggak jeridada dada yang sifatnya menjalar ke leher, dagu, tangan, kiri, disertai dengan adanya mual muntah dan juga berkeringat? Kalau enggak ada, oke aman. Terakhir, ada gagal jantung akut enggak? Cek auskultasi parunya ada ini enggak ada rongki enggak cek edema perifer atau enggak kalau misalkan enggak ada berarti dia VT pulse yang stabil tapi kalau ada dia masuk ke VT pulse yang sifatnya unstable sehingga pada pasien dengan VT pulse unstable kita lakukan synchronized cardioversion atau kardioversi tersinkronasi apa bedanya sama defibrilator uh, yang biasa gitu jadi kalau synchronized cardioversion itu, dia akan melakukan pemberian shock pada saat gelombang QRS terbentuk untuk dapat mengembalikan KRS ke normal. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan takki aritme yang persisten, yang sifatnya dia stabil, kita lakukan pemasangan AV access dan cek EKG 12 lead. Kita pertimbangkan pemberian adenosin, kita pertimbangkan pemberian infus antiaritnya, dan kita lakukan konsul. Biasanya sih kalau udah nyampe sini kita konsul langsung sih. Gitu ya. Oke, kemudian untuk VF, jadi kalau untuk VF ini sama kita lihat RKR-nya, RKR-nya. Oh, ini irregular nih kayaknya RKR-nya. Terus kita lihat, oh, nggak ada P-nya. Oh, ini VF. Kalau ini PEA. Jadi kalau PEA itu, intinya dia ada gelombang EKG. Tapi pada saat kita lakukan pemeriksaan nadi, dia nggak ada. Dia pulseless. Ya. Ini VF dan PEA ini akan masuk ke dalam algoritma ACLS yang target arrest. Ya. Jadi intinya kalau misalkan kita ketemu pasien dengan kondisi penurunan kesadaran atau kehilangan kesadaran, kemudian kita cek nadinya nggak ada, kita lakukan CPR, berikan oksigen, pasang monitor, kemudian kita cek iramanya. Kalau iramanya VFVT, berarti kita siapkan untuk shock defibrilasi. Kalau shock defibrilasi sudah dilakukan, kita langsung berikan CPR lagi, bisa ditambah kita pasang IV access. Cek irama lagi, kemudian kalau udah cek irama, kita uh, cek kalau misalkan dia masih VF atau VT, lanjut ke shock. Kalau shock sudah dilakukan, langsung masuk epinephrine 1 mg setiap 3-5 menit. Cek lagi iramanya, kalau misalkan iramanya masih uh, VTVF, kita lanjutkan shock lagi, kemudian masuk amiodaron dan dibalik lagi ke siklus awal, cek lagi iramanya, CPR, shock dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian ini masuk ke takikardinya Jadi takikardinya itu dibagi dua. Jadi ada yang supra dan ada yang ventricular. Kalau yang supra berarti dia kelainannya atau masalahnya ada di atrium, bukan di ventrikel. Nah, ini ada beberapa contohnya, ada sinus takikardi. Intinya dia sebenarnya iramanya masih irama sinus, tapi dia rate-nya cepat. Jadi RKR-nya itu Cepat gitu, lebih dari 100. Kedua ada SVT. SVT uh, dia regular RKR-nya, kemudian dicepat, uh, dan dia tidak ditemukan ada gelombang P. Sebenarnya sih ada P-nya, yaitu P on R. Tapi agak sulit untuk dijelaskan ya, karena nggak kelihatan juga di gambar EKG-nya. Ya. Kemudian atrial flutter, Atrial flutter itu ciri khasnya ada sawtooth so ya. Jadi ada gigi gergaji. Kemarin kalau untuk atrial fibrillation, yaitu P-nya nggak kelihatan. Jadi dia nggak jelas P-nya. Kemudian ada KRS, kayak ada KRS gitu ya. Tapi antar antar RKR-nya itu irregular. Itu adalah takiaritmia supraventricular. Nah yang penting di sini adalah AF atau atrial fibrillation karena salah satu manifestasi klinis AF yang paling berat itu adalah stroke iskemik sehingga kita harus memberikan obat-obatan uh, penurunan rate. Nah ini penurunan rate yang umum digunakan adalah beta blocker dengan atau tanpa digoksin. Tapi kalau pasien dengan lvf nya bagus biasanya dipakai uh, beta blocker atau diotiazem atau verapamil kenapa? Karena kalau pasien dengan LVF kurang dari 40 kita berikan diltiazem atau verapamil, dampaknya adalah terjadi penurunan kan dia ada efek inotropik negatif ya sehingga terjadi penurunan fungsi jantung lebih lanjut. Ini obat-obatan yang dapat digunakan untuk red control biasanya digunakan bisoprolol. Kalau untuk CCB biasanya digunakan diltiazem. Kalau misalkan kardiak likuasat biasanya digunakan digoxin, gitu ya. Nah selain itu pada pasien dengan AF kita juga harus cek ada risiko tromboemboli ya dengan menggunakan chart plus score di mana dengan uh, pemeriksaan ini kita dapat menilai kebutuhan pasien untuk mendapatkan antikoagulan ya kenapa karena pasien-pasien dengan uh, masalah AF itu kan AF sangat cepat ya uh, rate nya sehingga akan terjadi stasis vena di dalam uh, jantung dampaknya adalah pembentukan trombus intrakardiak. Kalau terjadi pembentukan trombus, lama kelamaan dapat menjadi emboli sehingga pasien dapat stroke. Nah, untuk dapat meminimalisir risiko tersebut, kita dapat memberikan antikoagulan oral. Biasanya digunakan antikoagulan oralnya itu adalah uh, VKA atau vitamin K antagonis yang biasa kita kenal dengan warfarin atau Simark. Satu lagi NOAC ya. Jadi non vitamin K oral antikoagulan. Tuh. Kemudian kita masuk ke bradikardi. Kalau bradikardi ini ada dua juga, ada masalah di nodus SA, nodus AV. Kalau di nodus SA itu ada sinus bradikardi, intinya di rama sinus. Cuman RKR-nya dia jauh gitu ya, karena rate lambat. Sementara kalau sick sinus syndrome atau triple S itu merupakan kombinasi antara taki dan bradi jadi dia ini ada taki, TP ada beradi. Tapi pada saat itu nih rata-rata rate-nya itu normal. Itu disebut dengan sick sinus syndrome. Nah di sini ada beradi kardia yang AV. Jadi ada yang derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah derajat 1 itu intinya hanya terjadi pemanjangan PR interval. ya. PR intervalnya memanjang uh, pada pasien-pasien dengan -pasien, uh, first degree AV block. Berbeda dengan second degree AV block. Kalau second degree AV block yang tipe 1, ya, itu akan terjadi pemanjangan PR intervalnya yang sifatnya progresif. Jadi awalnya pendek, panjang, makin panjang, lama kelamaan KRS-nya hilang. Kemudian berulang lagi ke siklus normal, pendek, panjang, panjang, KRS-nya hilang. Ya, seperti itu untuk yang derajat 1. Maaf, uh, derajat 2 tipe 1. Kalau derajat 2 tipe 2, dia itu tidak ada pemanjangan PR interval yang progresif, tapi tiba-tiba aja KRS-nya hilang. Lihat nih, ini P, kiaras hilang. P KRS, P KRS, P QRS hilang. P kiaras hilang, Tuh ya. Itu merupakan second deg uh, second degree of block type 2. Nah, yang paling berbahaya adalah uh, uh, AV block derajat tiga atau total AV block di mana tidak ada hubungan yang erat antara P dengan KRS. Jadi P dan KRS berjalan bersama uh, secara mandiri satu-satu. Jadi nggak ada hubungan antara dengan P dengan KRS. Jadi ini P sendiri, P sendiri, KRS sendiri, P sendiri, P sendiri, KRS sendiri. Ya. Nah, ini agak sedikit sulit untuk dibedakan antara second degree sama second second degree type 2 dengan third degree uh, AV block ya. Jadi memang perlu ada penguasaan lebih lanjut, tapi biasanya sih yang dikeluarkan sih taki ya. Brady itu agak sulit untuk dipelajari sebenarnya. Jadi kalau untuk Brady, pada pasien dengan rate kurang dari 50, sama kita OIM dulu, tapi tambahannya kita langsung pasang EKG 12 lead. Kemudian kalau misalkan uh, pasiennya sudah ini pertanyaan juga sama seperti tadi ya. Kalau misalkan pasiennya tidak stabil, kita lakukan pemberian atropin. Tapi atropin ini hanya diberikan pada pasien-pasien dengan AV block derajat 1 dan derajat 2 tipe 1. Kalau untuk derajat 2 tipe 2 sampai derajat 3, itu yang diberikannya adalah transcutaneous spacing, TCP. Kalau nggak ada TCP, dopamin. Kalau nggak ada dopamin, epinefrin. Tapi intinya kita konsul aja kalau terjantung. Gitu ya. Oke, okay. ini obat-obatan anti yang dapat teman-teman pakai, tapi ini berdasarkan uh, kelasnya. Mungkin untuk uh, farmakologinya, teman-teman akan lebih bahas lagi di bagian farmakologi, ya. Nanti, oke, okay. sekian. Ini kita berarti sekarang tanya jawab lagi, ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sebelumnya, kalau misalkan nggak ada, mungkin kita bisa lanjut ke ini, ya, ke apa namanya. Kuis Kahut ya sebelum kita tutup. <laughs> Oke. Okay. Baik terima kasih Kak, Dr. Iqbal atas presentasinya sungguh menarik sekali menambah wawasan kita dan juga teman-teman peserta terkait dengan ilmu jantung dan kardiovaskular. Nah mungkin teman-teman yang masih mau bertanya, diberikan waktu untuk bertanya bisa dituliskan di Uh, kolom komentar untuk formatnya nama underscore asal universitas underscore uh, pertanyaan ataupun uh, jika ingin menyampaikan secara lisan bisa menuliskan uh, uh, di kolom komentar dengan format nama underscore asal universitas underscore lisan mungkin uh, masih kita tunggu untuk pertanyaan mungkin dari ya uh, ada pertanyaan uh, dokter iqbal oh, ya. dari saudari alia Uh, okay. Gini, tanya dok, mengapa asisto atau PA tidak dilakukan di C shock? Terima kasih dok. Oke, okay. kenapa asisto dan PA tidak dilakukan di C shock? Jadi uh, kita harus tahu dulu di C shock ini tugasnya atau perannya itu untuk apa? Di C shock atau PA ini, uh, sorry, di C shock ini tugasnya adalah untuk menge mengembalikan irama yang ada, irama yang ada yang tadinya abnormal menjadi normal. Ya, itu adalah tugas dari uh, atau peran dari c shock. Nah, sementara pada pasien dengan asistol atau PA, itu kan eh, kalau PA sebenarnya masih ada irama ya tapi kalau di eh, asistol itu kan nggak ada irama sama sekali sehingga yang eh, kita lakukan bukan untuk memperbaiki iramanya tapi untuk mengembalikan kontraktilitas jantung ya sehingga kita berikannya epinefrin langsung bukan dengan pemberian apa namanya tadi shock jadi selain kita berikan CPR kita lakukan pemberian epinefrin untuk dapat mengembalikan jantung agar kembali untuk berkontraksi seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Alia. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bisa dituliskan di kolom komentar sesuai dengan format yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, di sini juga ada kuis yang diberikan oleh Dr. Iqbal. Mungkin teman-teman bisa mengikuti dengan masuk ke webnya di www.kau.id www Game pin ini bisa terlihat di layar ya, teman-teman. Oke, ini ada. Yuk, segera kita masuk. Mungkin 15 menit ya sebelum biar jam 5 udah bisa selesai nih. <laughs> ya, mungkin teman-teman bisa masuk ke uh, quiznya Sudah ada dua orang. Oke, udah lumayan banyak nih yang udah masuk. Yuk, yuk, yuk. Sedikit ya biar teman-teman apalagi yang mau muka PPD nih biar tahu juga gitu ya, jenis-jenis soal yang bisa keluar di UKPPPD terkait dengan kardiovaskular itu seperti apa gitu. Ini kita tunggu sampai 2 menit lagi, Dokter, sampai ya, 16.50. Siap, siap. Sambil menunggu mungkin uh, saya sedikit uh, menginformasikan bahwa kelas kap, uh, kelas ini merupakan kelas kapita selekta yang diselenggarakan oleh imun medical course yang dilaksanakan pada mulai dari hari ini tanggal 26 April 2021 hingga uh, 30 April 2021 dan uh, kegiatan kapita kelas Kapitas selekta ini dilakukan untuk Uh, merayakan hari ulang tahun dari Imun Medical Course yang akan uh, berulang tahun pada tanggal 9 Mei 2022, uh, 2021 ini. Nah, uh, mungkin sis, waktunya sisa satu menit, uh, kurang atau sisa 15 detik ini mungkin dari teman-teman yang masih mau uh, mengikuti kuisnya bisa masuk pada webnya dan melihat game pinnya. Oke. Okay mari-mari teman-teman kita kuis dikit ya sebagai penutup sudah ada 17 sudah. orang mungkin sudah 16.50 juga dok dokter oh, iya apakah bisa kita mulai aja kita mulai aja kalau gitu ya oke teman-teman kita mulai ya Oke, okay. di sini yang jawab benar ada 8. Yang agak salah-salah ada 10 ya. Apa -apa. Jadi kita lihat lagi. Di sini ada laki-laki 35 tahun, di hipertensi derajat 1. Dia sudah diberikan uh, nasihat untuk pola hidup, ya, mengubah pola hidup, tapi nggak ada perubahan. Nah, terapi farmakologi yang diberikan, ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa pasien-pasien dengan hipertensi, apalagi usia muda, tidak ada komorbiditas, maka terapi utamanya dapat diberikan adalah SA atau kaptopril gitu ya. Mm. Gitu. Oke, ya, kita lanjut. Oke, di sini dipimpin oleh Green Badger ya, berodak cute possum sama radian mouse. Kita lanjut ya. Oke, di sini mayoritas benar ya menjawab hipertensi emergensi ya. Sebenarnya di sini agak membingungkan ya kasusnya ya, karena pasien usia 40 tahun sudah ada HMOD berupa pandangan kabur, tapi tekanan darahnya 182 per 90, padahal kan kriteria hipertensi emergensi itu adalah 180 per 120 ya, lebih dari sama dengan itu. Tapi intinya kalau misalkan ini sebenarnya ukuran PPD-nya ini dari tahun 2020 ini belum update gitu ya definisi dari hipertensi emergensinya. Jadi, dia masih menggunakan kriteria referensi krisis, jadi masih masuk di potensi emergensi. Tapi, kalau misalkan masih dimasukin, ya harusnya sih udah masuk ke potensi emergensi juga, karena sudah ada HMOD, gitu ya, Walaupun memang kriteria krisis hipotensinya masih belum terpenuhi. Oke, kita lanjut ke soal tiga. Oke ini, ya Mas. Oke, di sini green Badger masih memimpin ya, Radian Mouse naik dan adorable Gecko juga naik. Oke, kita lanjut. Oke, okay. masih banyak yang salah juga ya di bagian uh, apa EKG. Jadi nggak apa-apa, ini masih latihan lah. Jawabannya ventricular fibrillation atau VF ya. Kita lihat di sini gambaran RKR-nya. RKR-nya ini uh, dia sifatnya irregular, kemudian CRS-nya lebar. Jadi kalau ada irregular dan lebar, maka kita akan pilih ke arah uh, ventricular di mana VF ini jadi tadi masuk ke dalam kondisi yang uh, harus ke algoritma dari cardiac keras gitu ya. Jadi pasiennya dapat dilakukan di SHOP untuk dapat memperbaiki uh, irama jantungnya. Oke, kita lihat oh Radianos, naik ya. Ini jadi kompetitor utama dari Green Badger nih. Tapi udah kencang banget itu 2600 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, okay. rata-rata masih banyak yang salah ya untuk jawabannya. Jadi jawabannya adalah Nah, Ini jadi gambaran klinis. Sorry, gambar EKG-nya ini adalah SVT. Jadi RKR reguler, Kira sempit, kemudian tidak ada P. Jadi ini masuk ke dalam SVT. Nah, kemudian ditanya terapi farmakologinya. Jadi pada pasien-pasien dengan gambaran SVT, kemudian kondisinya berdebar-debar aja, tidak ada keluhan lain, nggak ada masalah yang sifatnya apa namanya? Uh, membuat pasien tidak stabil. Tadi ada gagal jantung, kemudian nyeri dada, kemudian ada shock, kemudian ada uh, penurunan kesadaran, gitu ya. Itu berarti pasien masuk ke dalam kondisi stabil, sehingga pasien dengan kondisi stabil dari algoritma takiaritmia itu dilakukan pemasangan EKG 12 lead dan dipertimbangkan pemberian adenosin, gitu ya. Kalau dipakai dipakainya untuk kasus VF uh, tadi ya, setelah kita berikan epinefrin. Beta blocker diberikan pada saat kasus AF, Fagal manuver menjadi salah satu peranan juga untuk dapat memberikan terapi pada pasien tipe aritmia. Tapi kan ditanya di sini adalah uh, farmakologi ya, bukan manuver ya. Oke, kita lanjut. Kit bisa ya naik ya. <laughs> Oke, kita lanjut ke soal lima. Oke, alhamdulillah ini banyak yang benar ya. <laughs> jadi uh, pada kasus ini pasien dengan gagal jantung akut ya. Oke, Jadi pasien dengan kondisi dia ada, ada ortopu, dia harus tidur lebih dari tiga bantal, kemudian dengan tekanan darah tidak terkontrol dari wayatnya gitu ya. Pasien datang dengan rongki, ada edema juga ya, gejala-gejala dekom ya. Dan tekanan darahnya masih normal. Sehingga terapi yang diberikan adalah uh, untuk mengatasi keluhan itu adalah furse ya kalau misalkan tadinya pasien datang dengan kondisi dengan tekanan darah yang besar gitu 180 dan ke atasnya baru kita berikan vasodilator misalkan dengan NTG dan di sini juga nggak ada pilihan NTG juga sih. Jadi memang furosemid lebih dipilih ya pada kasus ini. Oke, dua nomor terakhir semoga nih oh ya sama green badger benar-benar tarik ulur nih. Oke, jadi di sini jawabannya stenosis mitral atau MS ya. Tadi udah dijelaskan juga terkait dengan MS. Jadi ada laki-laki 15 tahun. Nah, ini adalah salah satu penunjuk nih. masih muda bahkan ini sebenarnya kasus anak kali harusnya. Masih muda, kemudian ke IGD dengan sesak napas, gejala-gejala kongesti Disertai ke kedua tungkai bengkak. Nah, ini ada gagal jantung kanan, ada gagal jantung kiri. Jadi dekom kanan kiri. Terus dari askulasi di Apex ya, ICS 5 linea klap sinistra itu didapatkan murmur diastolik nah nanti teman-teman kalau menemukan murmur itu kalau untuk kasus MS biasanya juga dituliskan dengan sangat uh, ini ya sangat uh, detail tuliskan murmur rumble diastolik jadi kalau ada tulisan murmur rumble diastolik Itu menjadi salah satu clue khusus untuk MS atau mitral stenosis tambah lagi pasien sudah ada AF ya atrial fibrillation nah ditanyakan letaknya sudah uh, tahu tadi cara membedakannya kapan katup buka kapan katup tutup ya kalau diastolik adanya di katup mitral mitral kapan buka uh, sorry mitral pada saat diastolik kan harusnya nggak buka kalau misalkan ada murmur, -mur, berarti metalnya kebukanya nggak terlalu bagus gitu. Jadi adanya stenosis metal. Oke, soal terakhir sebelum kepuasa, sambil kita nunggu penentu siapa menangnya. Oke, okay. ya yeah. masih ada yang beberapa yang salah, yang banyak yang memilih PCI ya dibandingkan trombolisis ya. Okay. Jadi sama seperti tadi yang sudah dijelaskan, ini sebenarnya pasien datang dengan kondisi kita lihat dia ada ACS ya, acute coronary syndrome, gejalanya khas. EKG-nya kita lihat di sini ada STEMI di 2, 3 dan AVF, berarti ini STEMI-nya inferior. Nah ini tanya kan terapi definitif ya. Nah kita lihat nih onsetnya berapa, dua jam, oh ternyata dua jam. Nah kita tahu tadi sebenarnya secara garis besar itu pilihannya trombolisis gitu ya. Karena untuk antara PCI dengan anti terapi fibrinolitik, untuk keduanya itu untuk konsep kurang dari 12 jam itu sama-sama direkomendasikan. Jadi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih rugi gitu ya. Makanya dipilihnya trombolisis secara umum bukan PCI gitu. Tapi kalau nanti ada pilihan uh, yang lebih spesifik terus nggak ada trombolisis, baik PCI aja. Oke, okay, berarti sudah. Kita lihat siapa yang menang ya. Oke, selamat untuk Wise Mouse. Ini kenapa namanya binatang-binatang semua ya? Kayak ada Green Badger dan yang nomor satu. Oke, selamat untuk Radiant Mouse ya. Untuk memenangkan hari ini. Ada runner-up-nya nih, ada Snowy sama Cute. Oke, mungkin itu dulu kali ya yang kita bisa kasih hari ini. Baik, terima kasih Kak Iqba, eh, Dr. Iqbal.